Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Ini adalah webinar hari ke-34. Wah, nggak terasa ya. Hari ini hari Selasa 22 September. Saya akan share screen sebentar. Baik, sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Ini adalah webinar hari ke-34 yang jatuh pada hari Selasa 22 September 2020. Kegiatan webinar edukasi autoimun ini diselenggarakan secara rutin sepanjang bulan Agustus hingga September 2020. Setiap hari Senin hingga Jumat, dalam rangka memperingati September 2020 sebagai Bulan Kepedulian Autoimun Nasional. Perkenalkan saya Marisa Cardoba yang akan memandu kegiatan ini atau menjadi host daripada kegiatan ini selama 120 menit ke depan. Saya adalah seorang penyintas autoimun jenis ITP, mendirikan Marisa Cardoba Foundation bersama Profesor Dr. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik, di mana kami bersama para pakar lintas profesi yang tergabung dalam organisasi ini telah mendukung ODAI atau orang dengan autoimun di seluruh Indonesia sejak tahun 2012. Saya juga ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai inspirator nasional PUSPA untuk mendukung terwujudnya program unggulan tiga akhiri, yaitu akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri kesenjangan akses ekonomi pada perempuan, dan akhiri perdagangan manusia. Hari ini kita akan mendengarkan paparan narasumber sekaligus bincang-bincang seputar topik Hope for Lupus. Dimulai pada pukul 15.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Mohon izin 10 menit pertama saya akan membacakan agenda, tata tertib kegiatan, serta perkenalan organisasi Marisa Cardoba Foundation. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Dewan Pengawas Marisa Cardoba Foundation, Profesor Dr. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Kemudian dilanjutkan selama 60 menit akan ada paparan narasumber, yaitu Profesor Dr. Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dan juga Mbak Dian Syarif, yang akan dimoderatori oleh Dr. Ida Ayu Rati Wulansari Manuabe, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Jangan khawatir, karena nanti ada 40 menit sesi tanya-jawab dan sharing bersama narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator. Dan di akhir acara akan ada pesan dari narasumber kita, juga dari moderator, dan ditutup dengan foto bersama. Untuk menjaga agar kegiatan ini berlangsung kondusif, maka saya akan membacakan tata tertib yang diharapkan dapat disepakati oleh kita semua. Yang pertama adalah peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dan video dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom chat dengan format nama, domisili, tagar tanya, lalu ketik pertanyaannya sepanjang acara berlangsung. Pertanyaan ini baru akan dijawab di sesi tanya-jawab secara berurutan. Lalu yang ketiga, kegiatan akan berlangsung tepat waktu, sehingga mohon maklum jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, diusahakan akan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di Instagram autoimun.id. Lalu yang keempat, host atau moderator akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon nanti pada saat sesi tanya-jawab sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima, peserta agar memastikan bahwa fungsi video nantinya dalam keadaan aktif atau unmute pada saat sesi foto bersama. Yang keenam, peserta diizinkan untuk mengaktifkan fungsi mikrofon pada saat sesi acara berakhir untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Baik, saya akan bacakan
tentang Marissa Cordova Foundation atau MCF merupakan sebuah organisasi nirlaba berbadan hukum yang pembentukannya disahkan oleh negara pada tahun 2012. Organisasi ini didirikan sebagai wujud dukungan kepada orang dengan autoimun atau ODAI di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, MCF senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders yang meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan tidak terkecuali pemerintah, yang senantiasa mendukung melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagian besar penyintas autoimun, sebagaimana kita ketahui, adalah perempuan usia produktif, sehingga pada 6 Agustus 2015 di Jakarta, Profesor Dr. Susana Yohana Yembise, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu, memberikan perhatian serius dengan menetapkan September sebagai bulan kepedulian autoimun nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga meresmikan program nasional Senyum Indonesiaku dengan 3 misi utama, yaitu yang pertama, membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun. Yang kedua, mendorong penerapan 5 dasar hidup sehat atau LDHS oleh keluarga Indonesia. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah pemberdayaan ODAI atau orang dengan autoimun. Tidak hanya itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Marissa Cordova Foundation juga memberikan apresiasi kepada para penyintas dan pemerhati autoimun inspiratif melalui acara Idolanesia Award Indonesia atau IAI yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan September. Di tahun 2020 ini, IAI tahun ke-6 ditiadakan terkait COVID-19 sehingga digantikan dengan penyelenggaraan webinar edukasi autoimun maraton setiap Senin hingga Jumat sepanjang bulan Agustus hingga September 2020. 5 dasar hidup sehat atau LDHS adalah pola hidup sehat menyeluruh yang giat dikampanyekan oleh MCF untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia khususnya ODAI. LDHS selaras dengan program GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. LDHS meliputi 5 pilar dan 15 subpilar, diantaranya adalah gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, hidup positif, dan terus belajar. MCF giat memproduksi sarana edukasi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah ratusan video edukasi yang diunggah di YouTube. Salah satu judulnya seperti yang tertera pada layar dengan menampilkan narasumber pakar Profesor Aru Sudoyo yang merupakan penggagas dibentuknya MCF dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas MCF. MCF juga memproduksi buku edukasi autoimun The True Story bersama Gramedia Pustaka Utama yang berisi hasil interaksi berbagai narasumber pakar bersama para ODAI dalam kulwap atau kuliah WhatsApp yang diselenggarakan secara berkala di grup ODAI yang dibina oleh MCF. Selain dijual di seluruh toko buku terkemuka di tanah air, buku ini juga diberikan secara gratis kepada teman-teman autoimun yang belum mampu untuk menjangkaunya. Lalu ada juga buku edukasi Romansa Rempah Indonesia yang berisi panduan menyiapkan hidangan sehat khas Nusantara bagi para ODAI. Kedua buku ini juga dapat diperoleh di seluruh toko buku terkemuka di tanah air. Buku edukasi Millennial Moms Bisa yang berisi panduan bergambar dengan bahasa yang sederhana untuk masyarakat awam agar lebih mudah memahami autoimun dan LDHS. Juga ada buku Smile of the Brave Soul 1 dan 2 yang berisi kisah sukses ODAI menaklukkan autoimunnya. Ketiga buku ini dapat diperoleh secara gratis dalam bentuk e-book. MCF juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi interaktif seperti seminar dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Ini adalah judul webinar kita nanti malam. Menarik untuk disimak terutama bagi teman-teman ODAI yang baru memulai bisnis rumahan. Ya, akan berbagi bersama kita Ketua Divisi Kewirausahaan dari MCF yaitu Tirli Istianti Safitri. Lalu di esok hari ada Dr. Stephen Sumantri yang akan berbagi tentang kisahnya mengidap ankylosing spondylitis dan kemudian mencapai remisi. Lalu ada juga dari Dr. Riwanti, spesialis saraf dari Yayasan Multiple Sclerosis Indonesia yang akan berbagi tentang MS atau Multiple Sclerosis dan NMO. Lalu ada juga Helga Angelina dan Max Mandias yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana pola makan nabati untuk
pemulihan alergi dan autoimun setelah kita bahas yang lalu Mbak Gwen Winarno yang ternyata beliau justru tidak cocok menerapkan pola makan nabati. Jadi yang mana yang harus kita pilih ya dari pola makan yang beredar di masyarakat, tentunya yang sesuai untuk tubuh kita karena tubuh kita unik, masing-masing punya perbedaan. Lalu ada juga di hari Senin depan seorang celebrity chef yaitu Chef Ragil yang ternyata sudah lama mendampingi istrinya yang mengidap autoimun langka jenis G6PD dan Mbak Susan Hartono bersama Mbak Helianti Hilman dari Jafara Indonesia juga akan berbagi tentang pemilihan bahan pangan sehat untuk autoimun. Dan di hari Selasa depan nanti ada Ibu Debbie Jean Mary, seorang naturopati dari Root of Life United Kingdom akan berbagi bagaimana mengatasi rambut rontok dan kebotakan dengan pola hidup sehat bersama para penyintas autoimun alopecia. Nah, ini sudah ada 42 topik yang kami selenggarakan. Nanti teman-teman dapat simak unggahannya di YouTube di bulan Oktober 2020. Teman-teman juga dapat mengikuti sesi gratis Meditative Writing Club ini setiap hari Minggu 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama memanfaatkan kegiatan menulis sebagai kegiatan meditatif yang dapat membantu kita untuk mengelola stres. Lalu ada kelas masak sehat setiap hari Sabtu. Dan semua informasi mengenai kegiatan Marissa Kadoba Foundation, informasi organisasi tentang autoimun dan juga 5 dasar hidup sehat, maupun buku-buku yang tadi sudah saya umumkan di awal, itu dapat teman-teman simak di seluruh lini masa Marissa Kadoba Foundation seperti yang tertera di layar. Ada call center yang dapat dihubungi, kemudian YouTube, website, Instagram, Facebook, email, dan juga aplikasi yang dapat diunduh di handphone masing-masing yang berbasis Android dengan nama autoimun.id. Kami juga senantiasa menggugah teman-teman semua untuk dapat membantu kampanye autoimun kami dengan berdonasi ke rekening yang tertera di layar. Baik, sebelum kita mulai sesi webinar kita, telah hadir Profesor Dr. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, akan memberikan kata sambutannya. Mari kita sambut bersama Profesor Aru. Sebentar, saya aktifkan dulu. Baik, silakan Prof, sudah bisa di-unmute. Ya, kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya tidak akan taruh panjang kata sambutan karena memang akan banyak sekali yang kita dengar dari para pembicara. Tapi satu hal adalah bahwa penyakit lupus ini adalah penyakit yang disebut sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Karena bisa bermanifestasi macam-macam dan kita nanti akan mendengar baik dari pakarnya maupun dari mereka yang juga mengalami dari dialognya nanti. Adalah sebuah keprihatinan bahwa penyakit autoimun itu jumlahnya jauh lebih besar dari penderita kanker, tetapi biaya penelitian secara global jauh lebih kecil. Tapi kekuatan dari penyintas autoimun terutama lupus inilah yang membuat kemajuan itu sendiri menjadi lebih nyata. Nanti yang akan berbicara adalah sahabat lama saya, yaitu Ibu Dian Syarif dari Bandung, nanti dari Yayasan Syamsi Duha, yang pertama kali saya kenal dengan beliau itu tahun 1999, konon waktu itu saya masih punya rambut dan kemudian beliau pindah dari RSTM kemudian berobat ke Bandung. Kemudian membentuk sebuah yayasan yang juga amat sangat besar dan berjasa bagi masyarakat seperti juga yayasan yang kita sekarang ini yang menjadi tuan rumah. Dan untuk itu juga saya amat sangat mengharapkan bahwa acara ini direkam, kalau bisa dengan YouTube juga, karena pasti akan amat bermanfaat untuk masa-masa yang datang. Jadi tanpa memperpanjang waktu, saya ucapkan
selamat berwebinar, selamat berdiskusi, dan semoga kita semua mendapat manfaat, dan semoga juga semua kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesehatan yang memang sekarang ini menjadi amat sangat penting dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aruk sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Lalu kita akan lanjut. Saya akan share screen sebentar. Ya, baik teman-teman. Pada layar sudah saya tampilkan. Sesi webinar kita hari ini adalah Hope for Lupus yang merupakan kerjasama dengan Syamsi Duha Foundation, Karit Bali, dan juga tentunya ada Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia dan Profesor Aruk yang aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, dan juga nanti akan ada hadiah bagi penanya terbaik. 3 orang akan dipilih, dan seluruh peserta yang hadir di sore hari ini akan mendapatkan e-voucher dari The Living Bank Indonesia. Baik, saya akan memperkenalkan moderator diskusi kita hari ini adalah Dr. Ida Ayu Ratih Wulansari Manuabe, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Beliau adalah Dewan Pengawas di Marissa Farba Foundation, dan setiap hari kalau teman-teman bergabung di grup WA yang dibina oleh Marissa Farba Foundation, Dr. Ratih ini adalah yang paling aktif, ya, termasuk yang paling aktif untuk mendampingi teman-teman semua. Beliau juga selain aktif di Marissa Farba Foundation, juga aktif di Karit Bali atau Komunitas Autoimun Rheumatic Bali sebagai dokter pembina. Kemudian nanti Dr. Ratih akan mendampingi di sesi webinarnya sebagai moderator, di mana narasumbernya akan hadir dan telah hadir bersama kita, yaitu Profesor Dr. Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Beliau tidak hanya seorang pakar autoimun, tapi juga ternyata penyintas autoimun Sjögren syndrome. Kemudian beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, selain aktif juga sebagai Ketua Dewan Pembina di Marissa Farba Foundation. Lalu ada narasumber kedua yang akan membawakan topik Tetap Bahagia Hidup Dengan Lupus. Siapa dia? Tentu sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dian Syarif, seorang penyintas autoimun lupus dan pendiri Syamsi Duha Foundation yang kiprahnya untuk mendukung teman-teman lupus di seluruh Indonesia dan juga sekarang giat untuk mengkampanyekan autoimun dan pola hidup sehat sudah tidak diragukan lagi. Baik, segera kita sambut Dr. Ratih, Prof. Iris, dan juga Mbak Dian Syarif. Selamat bergabung, Dr. Ratih. Ya, selamat sore, Mbak Marissa. Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Mbak Marissa. Jadi, sesi berikutnya ini adalah sesi webinarnya. Ya, jadi saya di sini akan menjadi moderator dengan 2 narasumber yang saya kira merupakan Sri Kandi dari autoimun, ya. Beliau pakar autoimun, Prof. Iris, sekaligus juga penyintas autoimun Sjögren syndrome, sedangkan Mbak Dian adalah penyintas autoimun lupus yang low vision sekaligus pendiri dari Syamsi Duha Foundation, ya. Untuk pertama kali presentasi, saya akan mempersilakan Prof. Iris Rengganis. Yes. Selamat sore, Prof. Sehat, Prof. Berarti ya, apa kabar? Berarti baik, ya. Kita di Bandung, ya, Prof, tahun lalu itu, ya, Prof, ya. Harap, ya. Iya. Sekarang Prof. Iris, saya persilakan untuk mempresentasikan makalahnya. Kemudian saya mohon kepada peserta seperti Mbawan tadi untuk unmute supaya tidak mengganggu presentasi dan video bisa dinonaktifkan dulu. Mohon izin Prof. Iris untuk share screen. Prof. Iris akan share screen. Ya. Terima kasih. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang-bincang, senang sekali Mbak Dian hadir tengah-tengah kita. Saya beberapa kali ketemu Mbak Dian di Bandung maupun di acara Lupus ya yang diadakan oleh IRA beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita akan berbicara tentang berdamai dengan lupus. Sebetulnya apa itu lupus? Lupus adalah suatu penyakit inflamasi. Ya, penyakit inflamasi artinya penyakit peradangan kronis yang disebabkan oleh sistem tubuh yang error. Kenapa kita bilang error? Karena dalam kondisi normal, sistem imun seharusnya melindungi tubuh kita dari serangan luar seperti virus, bakteri, dan lain-lainnya. Tetapi pada lupus atau autoimun yang lain, sistem imun justru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Jadi dia berbalik ya, antibodinya itu menyerang tubuh sendiri. Karena itu kita sebut sistem imun yang error. Nah, mengapa orang bisa kena lupus? Penyebab yang pasti dari lupus atau autoimun, sampai saat ini kita nggak tahu. Ya, kalau ditanya, apa sih sebabnya? Kalau ditanya sebabnya, kita nggak tahu. Yang kita tahu pencetusnya. Ya. Namun dari banyak studi dipikirkan kemungkinan pengaruh dari genetik atau turunan dan dipicu oleh lingkungan sekitar kita. Seperti polusi, pola hidup yang tidak sehat, sinar matahari, sampai paparan bahan-bahan kimia. Jadi bisa genetik, bisa juga tidak genetik, tapi karena lingkungan yang mempengaruhi terus, dan sehingga orang itu bisa terkena penyakit autoimun. Salah satunya adalah lupus. Nah kalau kita lihat begini, ini penyakit autoimun, lupus ada di salah satunya, itu dipengaruhi semua autoimun, dipengaruhi genetik, ya, dan gaya hidup kita, ya, dan lingkungan. Ya, jadi gaya hidup itu bisa merubah seseorang yang tadinya sehat menjadi sakit. Yang kalau dia udah punya bakat, bakatnya akan muncul. Kalau bakatnya autoimun, ya autoimunnya yang muncul. Tapi kalau bakatnya orang sakit tekan darah tinggi atau stroke, ya itu yang akan muncul. Ya, jadi gaya hidup itu merubah seseorang. Karena itu kalau kita mau kembali ke apa yang baik, ya mendekati penyembuhan, gaya hidup kita pun yang harus kita rubah. Nanti kita akan lihat. Nah ini faktor genetik itu nggak bisa kita pepain. Dia dilahirkan dari ibu yang memang lupus ya atau autoimun yang lain, anaknya bisa lupus atau bisa autoimun yang lain. Ya, faktor lingkungan, environmental factors ya. Lingkungan banyak sekali ya, obat-obat juga bisa menyebabkan infeksi, stres juga ya. Nah stres itu banyak bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya autoimun. Kalau memang bakatnya dia autoimun akan muncul. Ya banyak teori tentang gluten ya. Apa sih itu gluten? Gluten itu suatu protein ya yang bisa menyebabkan kerusakan pada usus yang kita sebut kebocoran atau leaky gut. Itu ada lagi pembicaraan tersendiri ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang faktor lingkungan itu banyak sekali. Dengan faktor di dalam tubuh kita sendiri itu juga bisa menyebabkan atau bukan menyebabkan, mencetuskan terjadinya penyakit autoimun. Ya, jadi kalau kita lihat di sini apa namanya high leptin level, jadi leptin itu suatu zat lemak yang dalam tubuh ya, vitamin D, kekurangan vitamin D atau vitamin D deficiency itu juga mencetuskan autoimun. Gut microflora ya, kondisi apa namanya bakteri-bakteri jahat dan baik di dalam flora usus. Kita harapkan bakteri itu harusnya seimbang. Tapi kebanyakan bakteri jahat lebih dominan. Itu karena apa? Karena usus kita dirusak oleh berbagai macam makanan. Jadi timbulnya suatu penyakit itu sebetulnya dari apa yang kita makan. Nah, siapa yang berisiko menderita lupus? Umumnya wanita, usia reproduktif, bahkan bisa usia 15-12 tahun ya, tapi 20-50 tahun paling banyak. Wanita lebih tinggi resikonya karena berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi. Kadar estrogen suatu hormon pada wanita. Ya, jadi karena itu kalau orang lupus dia menstruasi atau haid itu biasanya dia lemas, terganggu ya, capek, lemas, lesu, lelah ya, banyak keluhannya nyeri sendi. Ya karena itu pada orang lupus itu hormonal estrogen itu sangat mempengaruhi. Sehingga kalau mau dia hamil itu harus dipersiapkan dengan baik untuk kehamilannya. Kemudian yang berisiko yang kedua adalah orang yang memiliki riwayat keluarga penderita penyakit autoimun. Laki-laki jarang sekali, tapi laki-laki bisa kena lupus. Ya, saya ada beberapa pasien laki-laki yang kena lupus. Nah, faktor lain, ya, makanan kaleng itu banyak pengawet, pemanis, ya, pemanis buatan, pewarna, itu semuanya out. Kita nggak usah mikirin makanan kaleng lagi, ya. Kalau orang sudah penyintas autoimun, hilangkan jauh-jauh ini, ya. Nggak usah dipikirin, nggak usah pikir beli makanan kaleng yang banyak pengawetnya.
polusi asap rokok ya. Yang kita mau tuh lingkungan yang baik ya, seperti ini ya, hijau, bagus, nggak ada polusi. Ya, kalau lingkungan buruk itu akan mempengaruhi pola hidup daripada orang yang autoimun. Nah, kalau kita bicara autoimun, itu sudah dikatakan lebih dari 100 jenis ya, bahkan yang bilang 150 ya. Tetapi yang paling sering itu lupus yang paling banyak ya, yang paling besar. Tadi Prof. Aru dalam kata sambutan beliau mengatakan bahwa 1000 wajah, benar ya, 1000 wajah. Karena awalnya gejalanya tidak terlalu kelihatan, itu akan jadi lupus akhirnya. Ya, tahu autoimun bisa mengenai semua organ tubuh ya, paru-paru, kulit ya, apa namanya, tulang, otot ya, tiroid ya, kelenjar gondok ya, otak ya, kemudian darah ya, darahnya macam-macam yang bisa kena, sel darah putih, sel darah merah atau trombosit ya, dan ini tadi sudah kita bicarakan sedikit ya, kalau ususnya juga bisa diserang dan juga sarafnya ya, jadi semua organ tubuh bisa diserang menjadi autoimun ya. Nah, kita akan fokus ke lupus karena kita siang hari ini atau sore hari ini tentang lupus ya. Ya, jadi kita bicara tentang lupus. Nah, dokter, itu ada beberapa ya, tapi kita suaranya. Nah, ini apa namanya? Untuk orang, untuk apa, dokternya ya. Dan saya akan bicara bukan untuk dokter sekarang. Nah, ini juga untuk dokternya. Di untuk kita menegakkan lupus, kita ada kriteria. Ya, dokter mempunyai kriteria ya yang sudah disepakati oleh seluruh dunia. Jadi kita pegang kriteria-kriteria yang sudah oleh pakar-pakar dunia itu ditetapkan sehingga kita bisa apa menilai seorang lupus sesuai dengan kriteria ini, baru kita bilang dia boleh lupus ya. Tapi ini untuk dokter ya. Nah, sekarang kita lihat aja ini yang untuk awam. Ya, bagaimana kita mendiagnosis lupus? Ya, ada yang soft brain MD biar gampang ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebetulnya yang namanya serositis itu cairan bisa di paru-paru, bisa di jantung, bisa di saluran cerna ya, timbul cairan di sana. Ya, oral ulcer kita lebih banyak ke sariawan yang cukup apa luas ya atau dalam ya, dan sering hilang timbul. Artritis nyeri sendi. Nyeri sendi di awal hilang timbul. Jadi pertamanya dia rasa karena saya capek, karena saya banyak olahraga atau saya banyak kerja pulang malam, dia nyeri sendi sedikit terus hilang, dipijit enak ya seperti itu. Kasih minyak-minyak enak. Jadi dia tidak berpikir itu adalah salah satu awal, bisa saja, tapi bisa juga bukan ya. Fotosensitif di sini. Nah, fotosensitif ini artinya kena matahari menjadi merah kulitnya ya. Bukan silau ya, seorang sering menggambarkan silau. Padahal fotosensitif itu maksudnya kulitnya sensitif terhadap sinar matahari. Kelainan kulit, darah ya, blood disorder ya. Jadi HB-nya bisa kurang, trombositnya bisa turun, leukositnya bisa apa juga demikian turun ya, nggak seimbang dengan normal. Renal involvement bisa lupus karena ginjal yang kita sebut lupus nefritis. Dan juga ANA ini pemeriksaan darah ya, ini penyaringan awal, ANA positif ya atau tidak. Tapi ANA positif belum tentu harus lupus. Tapi pada lupus ANA positif 90% ya seperti itu. Ya, terus ada anti-DSNA ini khas sekali pada lupus ya. Neurologic disorder ya, apa kelainan saraf ya. Terus malah rash ini yang seperti kupu-kupu. Malah itu artinya pipi, rash atau kemerahan pada pipi. Discoid ini juga kelainan pada kulit ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya, ini apa ya, orang atau untuk mempermudah mengingatkan show brain MD ya, tapi ini kan dokter yang menilai. Nah, ini mengenal penyakit lupus ya, ini Stanford Lupus Together Weekend. Ini saya ingat sama Mbak Dian nih, kita pernah sama-sama apa seperti ini ya, jalan di apa namanya, jalan raya depan Hotel HI ya, Hotel Indonesia, itu kita waktu hari Lupus Day kita bersama-sama di sini, kita ingat Stanford Lupus Together Weekend. Jadi ini kita lihat bahwa penyakit lupus, penyakit autoimun yang bersifat menaun, lupus tidak menular dan bukan termasuk kanker ya, beda ya dengan kanker. Bila didiagnosa dan ditangani secara dini, usia harapan hidup pasien lupus tidak berbeda dengan populasi umum. Artinya bisa ditangani dengan baik, jadi harapan hidup sama dengan orang normal. Lupus dapat menyerang berbagai organ sehingga gejalanya juga bervariasi dan lupus itu dapat dikendalikan ya. Lupus sering mengenai usia produktif. Nah, ini ya. Nah, semuanya kalau kita bisa kendalikan ya, kita betul-betul
bisa remisi. Apa arti remisi? Remisi artinya hidup seperti normal, ya, lupusnya tetap ada, tetapi bisa tanpa obat, tapi obat minimal, minimal vitamin D, ya, nanti kita lihat. Ini gejala umum, ya. Tadi kita sudah sebut, pipi merah, rambut rontok, pegel-pegel, demam nggak jelas sebabnya, ya. Terus kemudian apa namanya, cepat capek, lelah, lemes yang berkelanjutan, nyeri-nyeri di sendi, sering sariawan, ya, ruam-ruam merah di kulit, ya. Ini gejala umum, tapi datangnya nggak sekaligus, jadi orang nggak ngeh, ya. Jadi 1000 wajah, ya. Karena hanya rambut rontok. Nanti biasanya kalau kriterianya sudah dipenuhi, dokternya bilang, oh ini lupus, kalau ada pegel, ada rambut rontok, ada ini, ditanya satu-satu, kita baru ngeh. Oh iya, waktu itu masa ada rambut rontok, saya pegel, saya demam, nggak jelas. Nah baru kita mikir, oh ya, sebenarnya saya sudah mulai gejalanya saat itu, tetapi belum terdiagnosa secara penuh, ya. Ini rambut rontok, yang ini yang khas sekali, lupusnya butterfly, jadi seperti kupu-kupu, karena itu apa namanya selalu ada apa ikonnya kupu-kupu ya pada lupus ya, sendi bengkak ya, tapi sendi bengkak juga bisa pada autoimun yang lain, nyeri otot juga bisa pada autoimun yang lain, rambut rontok juga demikian, kelelahan juga demikian. Jadi gejalanya mirip juga dengan autoimun yang lain kecuali rash butterfly. Kecuali ini khas sekali pada lupus. Nah, ini ya, sama kayak gitu, tapi kalau ini lebih rinci lagi, kadang-kadang berat badan menurun ya, apa namanya emosional labil, emosinya sensitif ya, sangat sensitif, cepat tersinggung ya, karena dia rasanya nggak enak, jadi sensi ya istilahnya ya, dan yang jelas kena matahari ada fotosensitif dia jadi merah ya, seperti itu. Kalau udah kena ginjal itu yang repot ya, jadi apa namanya ada hematuri, itu apa namanya kencing berdarah ya, protein uri, proteinnya keluar melalui urin ya, melalui kencingnya ya, ini yang kita tidak harapkan terjadi lupus nefritis. Ini kelihatannya gambarnya susah, tapi sebenarnya kalau kita lihat tidak ya. Jadi sel-sel imun itu banyak yang dipengaruhi oleh karena autoimun. Semua sel ya, semua sel yang error, sistem imunnya error. Nah ada yang namanya sel B itu yang produksi antibody. Antibodinya ini harusnya menyerang apa namanya musuh dari luar, menyerang virus dari luar, bakteri dari luar, yang musuh pokoknya dari luar. Tetapi dia di dalamnya menyerang sendiri, menyerang jadi sariawan, ada yang menyerang tulang, jadi tulangnya nyeri, ya menyerang paru-paru, ginjal, ya ke iliki gut, kebocoran usus, ya menyerang ke apa namanya pencernaan, ya ada yang ke jantung, ada yang ke kulit, ya ke otak, ya kadang-kadang juga orang sering lupa, brain fog istilahnya ya, jadi kayak ngeblank sebentar terus dia ingat lagi sesuatu, dia mesti ingat dulu bagaimana bagaimananya gitu ya. Nah itu seperti itu ya, jadi apa namanya hal ini yang menyebabkan perang di dalam, perang dunia di dalamnya ya. Jadi kalau kita bisa bilang penyakit autoimun di dalamnya perang ya, jadi autoimunnya itu antibodinya menyerang organ tubuh kita sendiri di sini ya, bukannya menyerang keluar, di dalam yang diserang ya. Nah itulah kita bilang sistem imun yang error. Nah ini juga sama, saya berulang-ulang memberikan gambar yang aneka gambar supaya kita lebih jelas ya. Karena tiap-tiap perpustakaan ada yang sama, ada yang beda, tapi ada yang memang nafsu makan bisa hilang. Ada yang demikian, walaupun jarang. Ya, tapi ada. Nafsu makan hilang, berat badan turun, ya. Itu tapi kita biasanya nggak mikir ke lupus, mungkin ujungnya kanker, malah begitu mikirnya. Ya. Jadi kita memang harus berhati-hati, ya, untuk ini. Nah, dan saluri, periksa lupus sendiri, ya. Ini juga dari Mbak Dian juga sering diingetin nih, saluri, gitu ya. Nah, ini apa namanya, ya sering demam, Anda pernah mengalami nyeri dada selama beberapa hari, menarik napas, seperti jantung, tapi ternyata bukan. Ya. Anda sering merasa sangat lelah, sangat lemes, bahkan setelah cukup istirahat. Jadi kalau orang autoimun, atau lupus, ya, atau autoimun yang lain, kayak saya Sjogren pun sama ya. Jadi kita kadang-kadang baru kerja sedikit, 1-2 jam, lelah sekali, capek. Ya, kayak pengen tidur. Terus kita sebentar aja, bisa-bisa duduk aja sambil istirahat itu, nanti habis itu kita melek lagi, kayak di-charge. Ini kayak HP yang di-charge, bayangin seperti itu. Ya itu nggak terjadi pada lupus saja, pada Sjogren juga demikian. Dan juga autoimun yang lain. Jadi nge-charge-nya itu dengan cara kita istirahat sebentar. Tinggalkan kerja kita, duduk di bangku, kalau di kantor, ya merem mata, rileks sendiri. Ya seperti itu. Ya, Anda mengalami serangan kejang, kulit Anda hipersensitif terhadap sinar matahari, pada wajah Anda terdapat ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu yang sayapnya melintang dari pipi ke pipi,
Anda mengalami kelainan darah seperti anemia, ya sudah HB-nya rendah, leukopenia, sel darah putihnya rendah, trombositopenia, trombositnya rendah. Anda pernah menderita sariawan lebih dari 2 bulan, 2 minggu, ya. Terus menerus ya, sariawan kan sakit ya, jadi bibir atau bagian dalam pipi yang diserang dia jadi sariawan. Terus jari tangan dan jari kaki pucat ya, kaku atau tidak nyaman di saat dingin, dingin jadi lebih kedinginan. Orang-orang autoimun lebih merasa kedinginan ya. Persendian itu sakit ya. Jadi kadang-kadang ada bengkak lebih dari 3 bulan. Nah, inilah kita bisa memeriksa sendiri. Jadi pasien diajari ada enggak sih ini? Di saluri ini tuh pasien ya, periksa lupus sendiri. Nah, ini kalau kita lihat di sini autoimun itu bisa menyerang kemana-mana ya, karena akibat sebenarnya akibat pertama genetik. Kalau akibat turunan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, kalau vitamin D kita tambahin vitamin D karena vitamin D juga bisa mencetuskan autoimun dan vitamin D ini luar biasa ya. Dia bisa mempengaruhi apa namanya mikrobiota, itu artinya kondisi daripada usus ya, bakteri-bakteri usus ya, keseimbangan bakteri usus ya, sehingga kalau apa namanya itu bisa mencetuskan ke terjadi leaky gut ya, kebocoran pada usus, istilahnya begitu, bukan ususnya bocor, bukan, tapi sebetulnya ususnya mudah dimasuki oleh segala sesuatu yang tidak baik untuk ususnya ya. Autoimun bisa disebabkan karena ini, dan kenapa bisa terjadi ini karena akibat makanan kita yang nggak seimbang. Nanti kita akan lihat sedikit. Nah, bagaimana agar penyintas lupus bisa bertahan hidup dan hidup normal? Penyintas lupus harus menjaga pola hidup sehat. Cukup istirahat. Makan makanan sehat dan gizi seimbang. Olahraga rutin dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, ini penting. Sebetulnya nggak lupus saja ya, semua autoimun. Ya. Penyintas lupus juga harus menjaga agar psikologisnya tetap baik dan hindari stres. Karena autoimun, hampir semua autoimun itu orangnya sensitif, sensi, karena dia merasakan sesuatu yang nggak enak di badannya, nggak nyaman, sehingga juga jadi sensitif kalau ada sesuatu masalah. Nah, ini keluarganya harus mengerti, jadi kita harus edukasi keluarganya juga, ya, karena pasien-pasien itu sensitif, kita harus justru bukan memanjakan, tetapi memberi support terus dan mengalah untuk orang autoimun tersebut. Karena orang sehat tidak merasakan bagaimana orang yang sudah jatuh ke dalam autoimun. Dia bisa, karena orang autoimun kelihatannya tampilnya selalu oke-oke saja. Tapi nanti setelah dia bekerja baru ketahuan. Tapi di kantor seringkali dibilang dia malas. Padahal dia nggak malas. Dia memang kondisinya demikian. Ya, jadi hal seperti itu yang harus kita inikan. Hal ini akan sangat berperan untuk remisi. Remisi itu yang saya katakan bahwa harus betul-betul bisa stop obat, dia bisa tanpa obat ya, tetapi harus jaga hidup yang sesuai ya, nanti kita lihat di LDHS. Nah, remisi pada penyintas lupus ya, sehingga dapat hidup layaknya orang sehat dan normal. Jadi orang lupus pun yang remisi bisa hidup seperti orang normal. Bagaimana caranya? Kita masuk ke 5 dasar hidup sehat yang kita kenal dengan LDHS, peranannya terhadap autoimun. Nah, LDHS ini memang khasnya dari Marissa Cordova Foundation ya. Jadi ini bagus sekali kalau kita lihat LDHS. Tadi Mbak Marissa sudah menayangkan juga ya. Nah, ini gaya hidup sehat kita, bagaimana aktif mandiri, pengendalian stres. Nah, ini dia pengendalian stres. Ya, malahan dia yang pertama dia muncul ya. Gitu ya, di pengendalian stres di nomor 3. Terus belajar, hidup positif. Ya, kita memang harus positive thinking. Ya, terus belajar, belajar apa? Nanti kita lihat. Peranan gaya hidup sehat terhadap autoimun. Makanan sehat apa aja? Memang gluten free atau bebas gluten tidak belum semua orang menerimanya. Ya, tetapi konsep itu setelah saya baca itu konsep bagus sekali. Dan setelah pasien diberi edukasi mengenai bebas makan gluten, bebas dari gluten, ternyata perkembangan autoimunnya jauh lebih baik, akan lebih mempercepat remisinya ya, dan kontrol teratur ya ke dokternya ya. Jadi awalnya memang banyak obat, awalnya memang harus demikian karena autoimun harus ditekan dulu oleh obat, pelan-pelan obat diturunkan dia ya, dengan cara LDHS tadi, nanti masuk yang remedis ya, nanti masuk yang lebih makanan alamiah. Olahraga jangan yang berat, hanya setengah jam per hari atau seminggu 3 kali sekuatnya, yang ringan ya, jadi bisa yoga, bisa olahraga jalan kaki saja, berenang di kondisi begini sulit ya, jadi dalam rumah saja ya, jaga kebersihan itu sudah pasti ya. Nah,
Kalau kita lihat nomor 2 ini peranan aktif mandiri terhadap autoimun. Manfaat olahraga saya kira semuanya sudah tahu ya. Memperbaiki kebugaran jasmani sudah pasti. Memperbaiki kualitas tidur dan irama sirkadian. Artinya apa? Itu apa aliran darah kita jadi lebih lancar, tapi jangan lupa tidur jangan terlalu malam ya. Meningkatkan kapasitas antioksidan alamiah dalam tubuh ya. Meningkatkan kerja sistem imunitas tubuh baik dalam melawan infeksi maupun menekan inflamasi. Karena kita tahu bahwa autoimun atau lupus adalah penyakit inflamasi kronis, penyakit peradangan kronis ya. Kemudian prinsip olahraga untuk orang apa lupus ya atau orang autoimun dengan autoimun ODAI, intensitasnya ringan sedang, jangan yang berat, low impact ya, jangan yang terlalu jingkrak-jingkrak berat napasnya jadi sesak ya. Tekanan sendi minimal ya. Jangan apa mengangkat beban-beban terlalu berat. Olahraga teratur, cukup 30 menit tapi intens ya setiap hari. Boleh, nggak mau tiap hari, 3 kali seminggu. Oke, kalau bisa lebih baik, 5 kali seminggu kalau bisa tiap hari. Tapi kalau nggak, seminggu 3 kali dulu. Ya. Kemudian 1 hari istirahat, ya supaya nggak terlalu capek, bertahap. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peranan pengendalian stres terhadap penyakit autoimun. Doa, jangan lupa berdoa ya sesuai dengan agama masing-masing. Minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kesehatan, supaya kita diberi remisi untuk autoimun kita. Kita harus tetap bisa bekerja autoimun kita walaupun kita tetap autoimun, autoimun tidak bisa sembuh, tidak bisa hilang, tetapi bisa remisi. Saya tidak pernah menjanjikan menyembuhkan pasien untuk autoimun. Saya hanya bisa bilang target kita adalah remisi ya. Manajemen waktu dan pribadi ini harus diatur. Komunikasi selalu berpikir positif, walaupun sulit, tapi perlahan-lahan pasti bisa. Ya, peranan terus belajar terhadap autoimun. Pelajari segala hal tentang autoimun, kelola keuangan dengan baik, itu penting karena bagi yang masih minum obat, kita perlu bulanan obatnya berapa rupiah ya. Kalau punya BPJS itu lebih baik lagi. Kemudian gabung komunitas membelajar seperti sekarang ini. Ya, jadi adanya banyak sekali komunitas dari Mbak Dian, dari Mbak Marisa, itu sangat menolong untuk semua masyarakat Indonesia. Ya, bahkan orang-orang yang kayak saya pun, dokter yang menyintas autoimun pun merasa banyak manfaatnya. Karena dokter itu hanya bagian, sebagian yang kita tahu, obat-obatan. Kita belajar bertahun-tahun, tapi kita belajar dari sisi kita. Tapi sisi yang lain kita juga saling belajar. Dengan kita masuk komunitas, kita belajar, oh ada remedies, olahraganya seperti ini, oh ya, apa namanya, manajemen stresnya gimana. Ya itu banyak kita bisa pelajari dari teman-teman yang punya keahlian di bidang itu. Jadi kita seakan-akan bisa bertukar, apa namanya, pengetahuan ya yang positif. Nah itu gabung komunitas membelajar itu sangat amat penting. Jadi kita merasa tidak sendirian. Yang sakit kita lihat oh lebih banyak yang parah juga dari kita sehingga itu menyebabkan kita juga lebih semangat. Yang terakhir adalah hidup positif. Menyeimbangkan otak ya. Jadi otak kiri, otak kanan ya. Jadi kita memang harus menyeimbangkan otak. Jadi pikiran harus positif terus. Bekerja cerdas ya. Kita harus cerdas ya dalam menangani autoimun dan selalu senyum. Senyum setiap saat. Nah, kalau kita senyum itu, imun sistem kita meningkat. Pada saat kita sedih, sistem imun kita jelas menurun. Pada saat kita stres, ya, sedih, memikirkan apa sesuatu, terasa, kita juga pengep, ya, terasa, kita lemes, ya. Nah, itu sistem imun kita menurun. Ya, karena itu kita tersenyum setiap saat, ya. Tersenyum, selalu tersenyum, ya. Jadi kita apa itu harus memang bukan kayak latihan, memang kadang-kadang orang ada yang susah senyum ya, kalau yang banyak ketawa nggak ada masalah. Tapi ada beberapa orang yang kadang-kadang saya juga coba tuh mahal banget sih senyumnya, kadang-kadang dia akhirnya dia senyum juga ya. Seperti itu ya, jadi senyum itu ibadah. Kalau di Muslim, senyum itu ibadah. Jadi saya juga makin mengerti kalau disatukan, oh ya ternyata sistem imun itu meningkat, tapi itu juga suatu ibadah. Jadi orang melihat kita senyum, dia juga jadi ramah ya, seperti itu ya. Jadi itu penting sekali untuk orang autoimun ya, seperti itu. Nah, ini saya kira slide terakhir saya. Bagaimana meningkatkan sistem imun di tengah pandemi COVID-19? Ya, tinggal di rumah. Ya. Jadi sekarang saya ternyata saya sudah melihat dari pemerintah ya, jadi tidak hanya penyakit-penyakit seperti diabetes, darah tinggi, ginjal yang boleh WFH. Autoimun sudah dimasukkan. Ya, jadi saya praktek tadi juga udah beberapa orang saya buatkan surat untuk WFH karena masih mendapat imun suppressant. Ya, mendapat obat-obat yang menekan sistem imunnya.
ya, tapi dari kantornya juga baik ya, mereka bilang minta surat dari dokternya. Karena sudah ada peraturan pemerintah, autoimun dimasukkan ke dalam WFH untuk saat ini ya. Jadi kita lihat nanti kondisinya, karena sekarang makin banyak apalagi di Jakarta ya COVID-19. Minum air putih 8 gelas, saya selalu bilang ke pasien, ini di luar kopi, di luar teh ya. Jadi betul-betul 18 hari untuk membilas ginjal kita ya, supaya kita enggak dehidrasi juga. Makan sayur buah, ini biasakan, ini saya juga sekarang mulai membiasakan makan sayur buah yang tadinya enggak terlalu, sekarang jadi makan siang buah, makan malam buah, sayur, seperti itu saja. Olahraga 30 menit per hari di rumah, kalau bisa setiap hari, kalau enggak bisa seminggu 3 kali bertahap ya. Yang paling bagus tidur 8 jam, sistem imun kita meningkat, tapi jangan terbalik tidurnya begadang ya. Jadi tidur sesuai jam, kalau bisa jam 10 malam udah tidur, jam 5 pagi atau setengah 5 sholat udah bangun lagi ya. Tidak merokok dan tidak minum alkohol ya, ini semuanya apa namanya merusak imun sistem kita. Minum vitamin, suplemen dan obat teratur jika ada dari dokter, jangan hentikan obat ya, dari dokternya yang ini ya apa menentukan ya. Jadi lebih baik di rumah makan obat teratur, tidak usah takut, jangan keluar rumah dulu ya. Orang autoimun semua bisa kerjakan di rumah, konsultasi dokter jika ada keluhan, dan berdoa ya, jangan lupa berdoa, itu penting sekali ya, justru kondisi saat ini hanya bisa berdoa ya. Baik, saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Iris, sangat jelas penjelasannya, paparannya tadi, saya kira peserta sudah menyimak dengan baik. Ya, selanjutnya saya persilakan Mbak Dian Sarip untuk mempersiapkan presentasinya, bisa di-share screen.
kita mampu merakit mimpimu. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Ya, tadi video yang sangat inspiratif dari Samsi Doha Foundation, Mbak Dian Sarip. Terima kasih, Dok. Ya, bagaimana dengan autoimun tetap berkarya dan bahagia ya, Mbak ya. Ya. Baik, saya persilakan untuk slide presentasi. Terima kasih, Dokter Rati. Terima kasih, Prof. Iris. Baik, terima kasih Marisa, Prof. Iris, dan juga Dr. Rati untuk waktu yang diberikan dan kesempatan berbagi yang memang sangat berarti bagi saya. Berbahagia sekali sore hari ini bisa berkumpul bersama para dokter yang masuk kategori The Caring Doctor, ya, dokter-dokter yang peduli, tadi mulai dari Prof. Haru, Prof. Iris, dan juga Dr. Rati. Sore hari ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bagaimana hidup dengan lupus selama bertahun-tahun dan juga alhamdulillah masih terus diberi kesempatan hidup yang kedua, hidup bonus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa memaknai hidup yang kedua ini. Silakan berikutnya. Jadi sore hari ini, silakan terus saja, ini hanya sedikit perkenalan. Jadi sore hari ini, saya sangat ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran saya untuk bisa tetap bahagia hidup dengan lupus. Kenapa? Karena biasanya justru hal pertama yang hilang dalam hidup kita, selain kesehatan, pada saat yang sama juga kebahagiaannya turut hilang. Karena tidak pernah menyangka terdiagnosa sebuah penyakit yang ada beragam manifestasinya dengan sejumlah efek samping dari terapinya. Nah, jadi kalau bagi saya sebagai penyintas autoimun, khususnya lupus, itu yang terpenting adalah kalaupun kesehatan saya hilang, tapi kebahagiaan saya tidak perlu ikut hilang. Karena selama kita hidup, bukankah yang sangat kita inginkan itu adalah kebahagiaan. Nah, jadi sore hari ini, saya memang ingin berbagi tiga hal untuk bisa tetap bahagia hidup dengan lupus. Yang pertama memang bagaimana agar kita bisa mengambil sudut pandang yang tepat ketika kita diberi ujian hidup seperti ini. Khususnya dalam hal kesehatan. Yaitu kita diberi amanah penyakit yang seumur hidup kita akan selalu bersamanya. Jadi nomor satu, ambil sudut pandang yang tepat bahwa lupus bukan akhir dari segalanya. Bahkan mungkin ini adalah sebuah awal. Awal dari hidup baru yang Tuhan ingin berikan untuk kita menjadi lebih baik. Menjadi a better of us. Menjadi diri kita yang lebih baik melalui pembelajaran yang Tuhan berikan melalui penyakit ini. Yang kedua, juga memilih pendekatan yang tepat. Ketika kita diberi ujian, ujian apapun, di sekolah, kuliah, itu kita selalu menghadapi berbagai ujian. Ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, dalam kehidupan juga, ujian hidup itu akan datang silih berganti. Ujian kesenangan, ujian kesulitan, itu akan datang silih berganti karena memang hidup ini untuk diuji. Nah, ketika menyadari bahwa hidup ini untuk diuji, walaupun pertamanya kita mungkin shock ya mendapatkan ujian sakit seperti ini, tapi dengan kita berproses, insya Allah kita bisa menerima semua kondisi ini. Nah, jadi menurut saya, memilih pendekatan yang terpenting itu adalah bersahabat dengan penyakit. Aneh ya, tapi itu nyata. Bersahabat dengan lupus.
dari pembelajaran saya ternyata tidak hanya cukup berdamai dengan lupus, tapi bahkan harus bisa bersahabat. Karena kita nggak pernah tahu perjalanan penyakitnya itu sampai mana, manifestasi yang muncul itu seperti apa, dan apakah kita hanya diberi amanah satu jenis penyakit autoimun atau lebih. Karena sahabat-sahabat saya yang lain juga, sahabat-sahabat seperjuangan saya, banyak diamanahi lebih dari satu penyakit autoimun. Dan yang terakhir, tentu bagaimana kita tetap bahagia hidup dengan lupus ini, nanti ada beberapa hal yang tadi saya buka dengan video tadi, itu yang justru nanti menjadi kunci untuk kita bisa tetap bahagia hidup dengan lupus. Ya. Berikutnya. Ya. Sahabat sekalian, tadi Prof. Iris sudah bilang bahwa dari ratusan jenis penyakit autoimun, lupus merupakan kasus terbanyak. Di samping empat yang lain, yaitu RA atau rheumatoid arthritis, kemudian scleroderma, Sjögren syndrome, dan juga ITP. Nah, memang saya menyebut lupus ini si Lupi. Lupi yang nakal. Si lupi yang nakal ini memang awalnya gejalanya sangat biasa. Demam, remuk rontok, mudah lelah, kan seolah biasa ya. Tapi nanti dalam perjalanan penyakitnya biasanya manifestasinya luar biasa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat seperjuangan saya di lupus memang rezekinya beda-beda. Ada yang lupusnya ringan, ketika hanya menyerang sendi, ada yang sedang ketika dia menyerang sistem darah, sistem saraf. Ada juga yang lupusnya berat ketika memang si lupi ini menyerang berbagai organ vital dalam tubuhnya. Paru-paru, jantung, otak, dan sebagainya. Ginjal, yang itu juga kasus terbanyak. Nah, jadi memang dari awal ketika kita terdiagnosa lupus ini atau yang nama lengkapnya sistemik lupus eritematosus, itu kita sudah harus aware bahwa ini sistemik, bahwa ini bisa menyerang berbagai sistem atau organ. Itu kesadaran itu penting supaya memang kita tidak terkaget-kaget dalam perjalanannya. Dalam menghadapi lupus ini memang penyikapannya hope for the best, prepare for the worst. Jadi kita selalu berharap yang terbaik, tapi kita juga harus siap ketika kenyataan yang kita harus hadapi adalah terburuk. Itu kenapa tadi di awal saya setelkan videonya, karena itu juga sebuah tribute atau penghargaan saya bagi sahabat-sahabat seperjuangan saya yang sudah tidak ada. Beberapa yang tadi ada di fotonya itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu justru saya sangat ingin melanjutkan perjuangan mereka untuk bisa survive bagi yang lainnya, dan juga menjadikan hidupnya lebih bermakna. Silakan. Berikutnya, mungkin silakan slide-nya. Ya, jadi langkah pertama untuk bisa tetap bahagia. Kenapa? Jadi langkah pertama untuk tetap bisa bahagia dalam khususnya lupus ini, itu kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Maksudnya selesai ini karena biasanya ketika kita terdiagnosa penyakit berat, apapun itu, kanker, lupus, autoimun yang lain, itu otomatis pertama kali biasanya kita shock, kaget, kita denial, kita nggak mau terima, karena yang tadinya sakit, yang tadinya sehat, kok tiba-tiba sakit. Termasuk saya, dulu juga saya denial. Saya bilang sama Allah, ya Allah, perasaan aku nggak jahat-jahat amat, tapi kok kenapa sampai harus mengalami hal seperti ini? Nah, jadi memang itu yang biasanya terjadi. Tapi kalau kita sadar dari awalnya, itu biasanya dengan berjalannya waktu akan membaik ya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang justru memburuk. Setelah denial itu masuk anger dulu.
marah-marah. Marah terhadap dirinya sendiri, marah terhadap lingkungannya. Yang ini yang justru membuat lingkungannya juga kadang menjadi tidak tahan atau kurang sabar ya. Nah, jadi fase ketiga memang setelah kita, biasanya setelah capek, tidak terima atau marah-marah tadi, itu masuk fase bargaining atau berdamai. Nah, dalam proses berdamai ini, bisa sukses, bisa nggak sukses. Kalau nggak sukses itu biasanya malah depression, depresi, jatuh ke lembah depresi. Tapi kalau sukses, itu dia biasanya bisa masuk ke fase acceptance atau menerima. Jujur, saya sendiri dulu sempat mengalami depresi karena merasa lelah berobat, tidak kunjung sembuh, tidak kunjung bisa melihat lagi, sehingga saya pernah jatuh ke lembah depresi. Dua kali dalam perjalanan penyakit itu. Nah, justru belajar dari situ, saya tidak ingin lagi masuk ke fase itu, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat seperjuangan saya juga tidak mengalami, karena yang namanya depresi itu sebenarnya mati suri. Secara fisik mungkin kita masih hidup ya, tapi jiwanya mati. Saya pernah mengalami depresi itu, saya menjadi orang yang aneh. Kehilangan semangat hidup, kehilangan gairah, kayak orang blow on, gak bisa mikir. Jadi benar-benar rasanya bukan seperti saya. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami depresi itu. Makanya hari ini kita duduk bareng, berbagi pembelajarannya, supaya memang bisa berproses lebih baik dari hari ke hari. Dan juga tadi, meskipun kita sakit raganya, jiwanya tidak ikut sakit. Jadi, dari pengalaman dan pembelajaran saya, justru yang harus dicapai adalah menerima seutuhnya. Jadi, acceptance. Berdamai saja tidak cukup. Karena kalau berdamai itu nanti dia bisa jatuh lagi. Ketika perjalanan penyakitnya memburuk, atau ada timbul autoimun yang lain, atau ada masalah lain dalam kehidupannya yang tidak hanya sakit, tapi juga masalah keluarga, keuangan, atau musibah lainnya. Nah, itu akan sangat rentan sekali untuk masuk ke depresi. Nah, makanya kita harus berproses mengupayakan membangun kesadaran kita, terutama keyakinan ilahiyah kita, untuk bisa mempunyai jiwa yang kuat, sehingga bisa menerima apapun yang menjadi ketetapan Tuhan, dan juga siap menjalani ujian apapun yang harus kita jalani. Jadi acceptance ini penting sekali. Menerima diri seutuhnya, menerima diri apa adanya, yang mungkin berbeda dari semasa sehat, tapi justru memang itu adalah jebakannya ketika kita selalu membandingkan diri kita dengan dahulu ketika sehat, atau dahulu ketika masih lengkap panca inderanya. Nah, itu justru jebakan. Tapi kita harus hidup masa kini. Jadi, apa yang masih bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, selanjutnya. Jadi, setelah kita bisa selesai dengan diri kita, harapannya, lanjut slide-nya, mungkin ini adalah yang terpenting. Yaitu ketika kita bisa melihat penyakit autoimun ataupun khususnya lupus itu dengan sudut pandang yang seperti ini. Artinya, I have lupus, but lupus doesn't have me. Mundur sedikit tadi slide-nya. Jadi, bukan kita yang dikendalikan oleh lupus, tapi kitalah yang mengendalikan si lupi yang nakal ini. Ini akan sangat berbeda. Karena kalau kita tidak membangun kesadaran ini, justru kita yang dikendalikan oleh penyakit, kita akan sedih berkepanjangan, kita akan selalu protes dan tidak menerima ketika kondisi memburuk atau flare, kekambuhan muncul. Nah, jadi justru kita harus balik. Kitalah yang menjadi pemilik atas diri kita, raga maupun jiwa. Bukan si lupinya, bukan si penyakitnya. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi, untuk lupus, but lupus doesn't have me. Ya, kitalah sang pengendali, kitalah yang akan menentukan
perbaikan kondisi kita. Berikutnya, sehingga dengan demikian, silakan berikutnya, sehingga dengan demikian, kita bukan teori, bukan hanya konsep, ketika kita bisa berkata, badan boleh sakit, jiwa tetap sehat. Ya, sudah pasti raga kita tuh sakit. Sudah pasti kita diberi amanah penyakit yang akan selalu bersama kita seumur hidup kita. Tapi jangan lupa, kita ini ada dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Kalau raganya sakit, tidak perlu jiwanya ikut sakit. Justru nanti jiwa yang sehat ini yang akan membawa raga yang sakit untuk kondisi yang lebih baik. Jadi penting sekali kesadaran ini selalu bedakan antara jiwa dan raga. Yang sakit raganya, jiwanya tidak sakit, dan kita harus memelihara kesehatan jiwa kita untuk menjadi sumber kekuatan mengatasi kelemahan dari fisik kita. Berikutnya, silakan. Jadi setelah ini, ya, kita juga untuk bisa bersahabat dengan lupus itu harus melakukan ikhtiar terbaik. Ikhtiar terbaik semampu yang kita bisa. Jadi kalau secara spiritualnya untuk yang muslim, sakit itu adalah azannya untuk berobat. Sehingga ikhtiar kita untuk bisa bersahabat dengan lupus ini, itu nomor satu justru memahami. Ya, memahami penyakit dan terapinya. Sehingga kita dengan memahami ini, mengetahui dan memahami ini, akan lebih mudah mengikuti perjalanannya, naik turunnya kondisi kita, dan juga tahu pasti, ini kita kondisinya itu terganggu karena penyakitnya, atau mungkin karena efek samping obatnya, atau mungkin ada manifestasi lain yang timbul. Nah itu sehingga ketika kita menyampaikannya kepada dokter yang merawat kita, itu lebih akurat informasinya, sehingga memudahkan terapi yang diberikan. Juga ketika kita selalu bersikap kritis dan juga teliti ya, memberikan informasinya, sehingga ketika dosis obatnya harus diturunkan, itu memang pada saat yang tepat, ketika memang terpaksa harus dinaikkan juga karena kondisi kita yang seperti itu, atau ketika memang sudah saatnya kita remisi, kita bisa beralih hanya sekedar menggunakan suplemen atau komplemen yang lain. Nah, di samping itu, yang kedua juga, silakan mengetahui dan memahami penyakit dan terapinya. Ya, kita harus mempunyai sparring partner yang tepat. Siapakah sparring partner kita? Sparring partner kita adalah dokter yang merawat. Untuk lupus ini biasanya dokter yang merawat tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang, karena itu tadi, lupus itu seribu wajah, lupus itu bisa bermanifestasi ke berbagai sistem dan organ. Nah, untuk itu, kita harus membuat strategi bisa berkomunikasi yang efektif dengan tim dokter yang merawat kita. Dan bagaimana caranya agar mereka saling mengetahui ya terapi yang kita jalankan, obat yang kita minum, supaya tidak terjadi overdosis atau apapun ketika satu dokter memberikan 4 jenis macam obat, dokter yang lain 4 jenis macam obat lagi ya. Nah, SDF sendiri kemudian menginisiasi yang namanya Lupi Diary. Lupi Diary ini adalah sebuah aplikasi semacam personal medication record atau medrek pribadi untuk mencatat perjalanan penyakit, untuk menyimpan data-data pemeriksaan seperti foto ronsen, kemudian juga pemeriksaan darah dan yang lainnya, semua ada di handphone kita. Sehingga ketika kita konsultasi, kita membawa data yang lengkap untuk ditujukan ke berbagai dokter yang harus kita pergi untuk berkonsultasi. Dulu memang biasanya manual ya, tapi sekarang karena kita sudah dimudahkan dengan aplikasi, jadi SDF menginisiasi yang namanya Lupi Diary ini.
Berikutnya. Ya, hal penting yang juga saya ingin ingatkan pada teman-teman semua, itu saya paham bahwa teman-teman juga animo atau keinginannya tuh sangat besar terhadap herbal, ya, terhadap terapi di luar jalur medis. Nah, yang perlu kita aware adalah kita harus lebih selektif dalam memilah dan memilih, ya, alternatif terapi yang kita jalankan di luar jalur medis. Dan kalaupun mau memilih herbal, itu tentu saja herbal yang sudah kita ketahui pasti kandungan dan khasiatnya. Jadi ini juga yang menginisiasi SDF untuk melakukan penelitian untuk uji preklinis maupun klinis terhadap tanaman obat di Indonesia yang efeknya imunosupresan, ya, supaya memang kita bisa mengkonsumsi herbal yang tepat. Jangan sampai justru yang kita pakai yang hasilnya berkebalikan, yang justru akan memperburuk kondisi kita. Nah, penting sekali karena sifat herbal ini adalah sebagai komplement, ya. Terapi utamanya tetap yang secara medis, kemudian ini komplement. Nanti kalau kondisinya terperbaiki, dosis obatnya sudah rendah, sudah remisi, itu tadi yang saya bilang, kita tinggal hanya mengkonsumsi berbagai suplemen saja yang tentu jauh dari efek samping dari obat biasa. Ya, berikutnya. Hal lain yang juga ini langkah ikhtiar, itu yang juga saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, kadang-kadang kita terjebak pada fisik yang terlemahkan tadi, sehingga kita cenderung mager atau malas gerak. Kalau memang kondisi kita lagi terlemahkan, persendian kita nyeri, kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu wajar. Tapi kondisi kita kan biasanya tidak selalu seperti itu. Kondisi kita bisa naik dan turun. Nah, ketika kondisi kita sedang on, sedang naik, itu jangan terus kemudian kita juga tetap malas untuk bergerak. Tetap malas untuk berolahraga. Karena ini sangat penting. Dan tadi Prof. Iris juga sudah mengingatkan tentang olahraga ini. Kita pilih olahraga yang sesuai dengan kondisi kita. Jadi kalaupun mau senam, itu yang low impact. Dan karena itu juga SDF akhirnya merancang sebuah senam lupus yang memang ditujukan untuk melatih peregangan dan pernafasan yang memang sesuai dengan kondisi odapus yang bukan high impact. Nah, yang kedua juga yang saya rasa cocok juga adalah jalan pagi, ya. Jujur, jalan pagi juga boleh slide-nya. Saya baru bisa melakukannya 1-2 tahun terakhir karena sebelumnya kaki saya begitu terlemahkan, keseimbangannya terganggu karena saya low vision. Tapi kemudian ketika saya bisa menemukan stocking varises yang bisa menyangga kaki saya mulai berlatih berjalan pagi yang ternyata memang dampaknya luar biasa, walaupun itu hanya 30 menit. Walaupun itu jaraknya pendek. Walaupun saya berjalannya perlahan seperti kura-kura. Tapi saya coba lakukan itu secara rutin untuk memang menambah kekuatan tubuh saya, khususnya di kaki. Dan menurut saya memang juga yang sangat bagus itu adalah berenang. Karena dengan berenang itu, kita bisa mengatur kekuatan kita sendiri, tidak ada paksaan, dan semua anggota tubuhnya bergerak. Yang rutin saya lakukan itu adalah renang dengan gaya bebas dan juga gaya punggung. Karena itu benar-benar persendiannya diluruskan, kemudian itu bisa bermanfaat untuk latihan saya yang memang juga ada skoliosis dan artritis. Jadi ini renang bagus sekali, tinggal memilih waktunya dan tempat renangnya dan suhunya, suhu kolam renangnya. Waktu kemarin sejak pandemi itu memang saya nggak bisa berenang, ya, karena kan juga takut kalau sampai nanti kenapa-kenapa. Tapi alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa menemukan kolam renang yang memang juga menerapkan protokolnya
Dan memang air kolam renang sendiri kan dengan ada klornya itu juga untuk pengaman. Ya, jadi bisa saja kita tetap lakukan dengan memilah dan memilih kolam renang yang menerapkan protokol agar kita terhindar dari pandeminya. Ya, berikutnya. Setelah ini, ya sahabat sekalian, terakhir mungkin saya hanya ingin mengingatkan kembali apa yang telah saya sampaikan tadi melalui video di awal sharing kita, bahwa memang untuk bisa tetap bahagia hidup dengan lupus, nomor satu itu kita bahkan harus banyak berbagi. Karena dengan berbagi itu kita akan merasa bahagia. Dengan berbagi itu kita bisa melihat kondisi teman-teman kita yang lain yang mungkin justru lebih buruk dari kita. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita merasa kita orang termalang di dunia. Tapi ketika kita keluar, melakukan banyak hal, banyak berbagi, itu kita justru akan merasa lebih bersyukur, merasa lebih bahagia, dan itu resep pertamanya. Yang kedua, memang harus mau bergabung dalam komunitas, karena berjuang bersama itu lebih mudah daripada berjuang sendirian. Segala sesuatunya akan lebih bisa dikerjakan bersama, dan masalah yang tadinya kita pikir itu pelik, itu menjadi mudah, dan kondisi yang tadinya menurut kita itu sangat buruk, ternyata tidak seburuk yang kita duga. Kemudian yang ketiga juga kita memang, aduh saya boleh dibantu? Ya, yang ketiga itu kita harus tetap berkarya semampu yang kita bisa. Makanya di SDF juga ditargetkan untuk terus melahirkan karya setiap tahun. Ada aplikasi, ada buku-buku, ada CD, ada apapun, ada senam, ya, yang dengan berkarya itu kita menebar kebermanfaatan. Tidak hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Dan itu kembali akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Terakhir, sahabat sekalian, ini yang terpenting menurut saya. Ya, kita tetap harus menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan, karena kesadaran spiritualitas adalah yang terpenting. Karena dialah yang justru akan menjadi tempat bergantung kita, tempat bermohon kita, dan tempat menyerahkan hasil ikhtiar kita. Setelah kita berikhtiar semampu yang kita bisa, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan untuk memberikan pengaturan dan ketetapan yang terbaik bagi kita. Jadi, nanti mungkin doanya tidak langsung minta sembuh, tapi selalu minta yang terbaik, yang menurut Tuhan terbaik bagi kita. Karena penyakit apapun yang dititipkan pada raga kita ini, tentu ada maksudnya. Saya sendiri dulu banyak berpikir dan mempertanyakan, kenapa ya Tuhan menitipkan lupus pada diri saya? Kenapa ya Tuhan mengambil kembali nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat mengecap saya? Nah, itu harus terjawab. Karena nanti dengan menemukan jawabannya, itu yang ada adalah justru bersyukur. Karena ternyata Tuhan punya skenario yang indah bagi kita. Tuhan ingin membaguskan kita dengan kita menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Mungkin begitu dulu, Dok. Dan terakhir, jangan lupa bahagia. Sahabat sekalian, berikan senyum terindah dan senyum terbaiknya sesuai saran Prof. Iris tadi. Insya Allah memang dengan keep smiling, itu juga akan membuka selalu pintu hati kita dan membuat kita merasa lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemaparan dari Mbak Dian Sarip ya tentang kiat-kiat kita untuk tetap tidak cukup berdamai, namun harus bisa menerima ya, acceptance ya Mbak Dian Sarip, dan kita bagaimana cara kita menuju tetap bahagia dan berkarya ya. Jadi kita sampai sekarang di sesi diskusi, kita masih memanfaatkan waktu. Wah, ini waktunya benar-benar mepet, masih 35 menit, lumayan. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Nah, pertanyaan akan saya urut bacakan.
mohon nanti Prof. Iris dan Mbak Dian bisa saling sharing ya. Ini dari Nuri Martini, didiagnosis, apakah untuk mendiagnosis lupus semua kriteria dalam soft brain MD harus terpenuhi? Ini pertanyaan pertama. Ya, langsung. Bisa, langsung aja, Prof. Ya, biar nggak lupa ya. Ya, jadi soft brain MD itu sebetulnya tidak harus semua. Ya, tetapi umumnya dua yang klinis, ya, dua yang dirasakan pasien. Tapi kan saya katakan tadi dokter juga punya kriteria. Nah, itu lebih ke arah gejala. Dan dua lagi itu yang laboratorium, ya, atau tiga gejala satu laboratorium juga boleh, ya. Jadi itu untuk mempermudah pasien. Tetapi kalau dokter juga semua ada kriteria yang dari apa ikhlar, dari yang sleep, ya, sleep. Jadi ada beberapa juga. Tapi itu semuanya sebenarnya jadi terjemahkan ke dalam yang awam tadi. Jadi nggak harus semua loh ya. Waduh, kalau gitu jadi serem ya. Jadi dua saja dengan dua yang klinis dan dua yang laboratorium atau tiga klinis satu laboratorium. Ya, terima kasih. Jadi kalau nunggu semua, jadi nanti terlambat ya, Prof. Ya. Jadi kita juga jangan menunggu berat. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Helin, mengeluh gatal di badan seperti biduran. Ini padahal dalam kondisi tenang, tidak lelah dan psikis masih bisa terkendali. Jadi kira-kira ini apa kaitannya? Dan apakah obat alergi bisa diminum jangka lama? Ya, ini kalau kita sebut gatal, itu tidak selalu harus autoimun. Tapi sering dikaitkan dengan autoimun. Ya, autoimun memang bisa saja timbul gatal. Tetapi tidak semuanya. Jadi harus dilihat tadi yang apa namanya brain MD tadi, ya, secara awam dilihat gitu. Yang lain ada apa tidak? Biasanya dokternya nanya. Kalau semata-mata hanya gatal, ya kita sebut biduran atau kaligata atau bahasa kedokterannya urtikaria, itu ya kita obati secara alergi. Tapi kalau apapun yang gatal, tetap kita memberikan anti alergi seperti ya antihistamin namanya ya. Jadi ada cetirizin, ada loratadin, ya, itu generik semua ya, itu bisa apa namanya diberikan dengan jangka panjang. Loratadin, cetirizin 1-2 tahun itu tidak ada masalah sama sekali dan keduanya sudah OTC, sudah artinya tanpa resep ya keduanya. Cari yang aman saja untuk golongan antihistamin atau anti alerginya. Ya, terima kasih Pak Prof. Jadi ini ada satu yang mungkin terkait dengan Mbak Dian. Dari Tabita Medan. Ya. Bagaimana bisa mencapai dan menjaga agar bisa remisi total dan berlangsung lama? Jadi kiat-kiatnya bagaimana Mbak Dian? Ya, jadi memang di samping fisik, aspek psikis juga harus dijaga. Dan memang untuk bisa remisi itu harus dua-duanya. Karena kalau jiwanya nggak tenang, jiwanya juga belum bisa menerima seutuhnya, itu juga bisa memicu flare lagi dan kalau flare kan berarti harus minum obat lagi. Nah, jadi memang harus sejalan. Ini ikhtiar untuk apa? Untuk raganya maupun untuk jiwanya. Ya, medis non medisnya harus jalan. Non medis di sini kalau bagi saya ya itu tadi kesadaran spiritualitas ya. Supaya bisa lebih tenang, lebih bahagia. Ya. Ya. Jadi menerima dan tingkatkan spiritualitas ya Mbak Dian ya. Ya. Selanjutnya dari Mbak Evi Andriani Medan. Wah banyak yang dari Medan ini rupanya. Jadi ini rupanya satu keluarga ini. Ibu kandung mengalami RA dengan nefritis dan diabetes. Nah Mbak Evi sendiri didiagnosis ITP dengan lupus. Kemudian anak pertama lahir dengan trombosit rendah, ITP, selanjutnya didiagnosis lupus karena ANA positif. Nah, kekhawatiran dari Mbak Evi, bila apakah ini satu keluarga memang genetiknya, apakah ini keturunan, biasanya pertanyaannya begitu ya Prof ya. Kemudian, bila hamil anak kedua, apakah akan autoimun lagi? Ya. Ya, ya. Jadi kalau lihat ini memang genetik ya, genetiknya jelas, artinya keturunan. Ya, jadi kalau saya katakan tadi nggak usah sama ya, harus tupus, nggak usah harus sama. Bisa lupus, bisa RA, bisa Sjogren, ya, tapi bisa juga sama, bisa juga.
Ya, jadi kalau yang udah ada faktor keturunan, itu jelas harus lebih waspada. Jadi artinya hidup sehat. Jadi ikuti apa diet macam. Yang sudah dilakukan oleh yang sakitnya. Dan sehat terus ya. Gluten misalnya lepasnya karena ada bakat jadi gampang terjadi leaky gut. Dalam usus ya, istilahnya kebocoran ke dalam usus atau toksin atau yang lainnya ya seperti itu. Jadi harus tetap dijaga sedini mungkin. Jadi kalau ada faktor keturunan, tolong anak-anaknya itu dijaga makanannya, gaya hidupnya ya semuanya. Bukan seakan-akan dia sakit, tapi dia mencegah. Cara mencegahnya seperti penyintasnya itu ya, yang sudah melakukan seperti itu. Ya, terkait pertanyaan tadi, ini juga dari Mbak Sri di Bogor. Apa ada tes untuk autoimun pada bayi? Oh ya, sebetulnya. Ya, kalau tes sih sama aja ya, sebab dewasa anak nggak ada beda ya. Tapi kalau bayi kan kita kan biasanya juga belum melakukan tes ya. Apa maksudnya khusus untuk itu ya? Yang penting biarkan saja. Kalau ada ya ada sama tes, tapi ya mungkin masih negatif karena dia belum terpapar apapun. Untuk tes alergi juga kita nggak anjurkan bayi di tes alergi walaupun bisa karena paparannya belum banyak ya. Jadi dia masih kondisi bersih ya seperti itu. Jadi belum kelihatan ya. Tapi jangan tunggu kelihatan. Jadi artinya cegah gitu. Cegah dengan cara hidup yang sesuai dengan LDHS tadi ya. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Ini selanjutnya dari Mega Parhusip. Ini Mega menderita Sjogren syndrome dan kemudian diketahui aneurisma di tahun 2020. Apa ini ada kaitannya antara aneurisma dengan Sjogren? Ya, bisa ya, bisa tidak. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jadi Sjogren itu kan apa namanya kondisi ya kalau kita banyak terjadi di seluruh organ tubuh juga Sjogren ya, dirasakan mirip dengan lupus kakak adik ya, beda-beda tipis dengan lupus ya. Jadi dari Sjogren ke lupus, lupus Sjogren itu kadang-kadang bisa dua-duanya, pengobatannya juga mirip. Tapi aneurisma ya bisa tidak, ya tidak selalu, ya bisa dua yang terpisah ya, tetapi bisa sebab akibat. Ya. Terkait ini Mbak Dila dengan SLE sudah 5 tahun, kemudian mengalami kulit di badan yang tebal, hitam, berbintik putih, gatal, berkeringat. Kira-kira bagaimana mengatasi ini? Ya, untuk kejadian itu kita mesti lihat dulu ini ada kelainannya, kelainan dari lupusnya atau ada yang lain. Nah, kalau untuk penyakit autoimun itu tidak bisa dipegang oleh satu dokter saja. Kalau sudah kena kulit, kita harus konsultasikan ke dokter kulit ya, walaupun bukan kulit imunologi, tapi paling tidak ya apa namanya kalau yang kelainannya kita ragu-ragu harus dibiopsi ya, harus dibiopsi ya, apalagi kalau udah tebal menghitam mungkin ada yang lain, mungkin kita nggak tahu kalau ada autoimun yang lain di kulit ya. Yang paling bagus memang kita biopsi. Biopsi artinya diambil sedikit jaringannya dari kulit dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop oleh ahlinya ya, kemudian baru kita tahu bahwa itu diagnosanya. Tapi jangan segan-segan ke dokter kulit. Biasanya dari dokter penyakit dalam, bisa rheumatologi, bisa alergi, bisa hematologi. Banyak yang menanganinya tergantung apa namanya pasien itu berobat kemana. Tapi jangan lupa kulit, kadang-kadang mata juga kita harus konsultasikan ya. Kalau Sjogren itu kan mata sering kering, jadi itu harus ke dokter mata juga ya. Jadi multidisiplin ya untuk autoimun, apalagi lupus itu multidisiplin. Kadang-kadang kita konsultasikan jantung kalau dia nggak enak ya, takut ada klepnya yang nggak sesuai, klep jantungnya seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan menarik tentang vitamin D, Prof, dari Ratna. Tadi penjelasan Prof, vitamin D bisa mencetuskan lupus. Tetapi kenapa saya yang autoimun justru diberikan vitamin D? Dan apakah ada bedanya vitamin D dengan vitamin D3? Ya. Ya, sebetulnya yang dimaksud kita di sini adalah vitamin D3 yang dimaksud. Ada D2 juga ya, ada vitamin D biasa, tapi yang dimaksud D3. Karena D3 itu yang mendekati yang diberikan oleh matahari. Nah, sebetulnya pada orang lupus itu masalahnya
adalah dia nggak boleh kena matahari, terjadi fotosensitif, ya kulitnya di sini jadi memerah, ya akhirnya inflamasi di kulit, ya lama-lama jadi ya bisa jadi yang kayak gitu, kupu-kupu, ya seperti itu, fotosensitif. Nah, jadi orang lupus memang musuhnya matahari, dia harus menghindari, ya bahkan kadang-kadang lampu yang terlalu terang juga itu bisa juga menyebabkan kerusakan di kulitnya. Nah, karena itu kekurangan vitamin D itu harus ditambah dengan suplementasi. Karena kalau kurang vitamin D, semuanya sendiri sendi, apa namanya, terasa, akan terasa, ya makin terasa. Ya kemudian akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain juga, ya. Jadi penyakit-penyakit lain juga bisa dipicu oleh kekurangan vitamin D, termasuk autoimun, termasuk lupus, ya. Karena vitamin D itu dibutuhkan oleh untuk meningkatkan imun sistem kita. Dan kalau secara kedokteran kita bilang dibutuhkan tuh ada reseptor apa tempat nempelnya vitamin D itu di seluruh tubuh. Artinya seluruh tubuh itu membutuhkan, organ-organ tubuh kita ternyata reseptornya apa reseptor vitamin D ternyata menyeluruh di seluruh organ. Jadi artinya kalau kekurangan vitamin D misalnya apa namanya bisa jadi diabetes, kalau apa namanya dia bakatnya ke diabetes ya jadi kencing manis misalnya. Tapi kalau orang yang lupus, lupusnya jadi, sehingga ada istilah mana ayam mana telur untuk vitamin D dan lupus itu kita nggak tahu mana ayam mana telur. Kekurangan vitamin D mencetuskan lupus, lupus itu pasti kekurangan vitamin D karena nggak boleh berjemur. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi prinsipnya tercetus karena kekurangan vitamin D ya Prof ya. Autoimunnya, sehingga pada saat kena autoimun ya disuplementasi vitamin D. Selanjutnya ini pertanyaan dari Sri Muladrianti, bolehkah minum metilprednisolon tergantung kondisi tubuh? Jadi kalau merasa agak tidak nyaman diminum, nanti kalau sudah baikan diturunkan sendiri. Dan sampai kapan minum metil? Jadi sebetulnya semua obat itu harus dikontrol oleh dokter. Metilprednisolon kita harus memberitahu pada pasiennya bahwa efek sampingnya seperti apa. Karena kalau nggak dikasih tahu, pasien keenakan kayak kacang goreng, enak sekali habis itu pegelnya langsung hilang. Ya, tapi efek sampingnya dia pedang bermata dua. Ya, jangan lupa dia obat dewa, tapi kropos tulang beberapa tahun mendatang. Kemudian apa namanya gula darah naik, ya apa orang jadi gemuk, jadi apa namanya ada striye kayak orang baru melahirkan. Itu saya melihat banyak sekali apa namanya efek samping, moon face, gemuk, gendut, ya jadi nggak sehat. Jadi harus berhati-hati minum metilprednisolon, ya. Jadi kita tetap edukasi, remisi memang bisa remisi tanpa obat apapun kecuali vitamin D harus tetap, ya. Tetapi metilprednisolon memang bisa di hanya sebentar, short term, tapi tentu harus ke konsultasi ke dokternya masing-masing, ya. Jadi prinsipnya jangan mengatur sendiri, ya, hati-hati karena bisa juga mencederai ya dok ya. Selanjutnya ini dari Mbak Sri di Bogor tentang brain fog, Prof. Jadi lupa. Ini umur 55 tahun. Nah pertanyaannya bagaimana membedakan brain fog karena autoimun atau karena faktor usia? Memang sulit ya, sulit. Tapi yang jelas ya kalau di ruang praktik saya sering tanya. Kalau lupa ya wajar lah, orang ada aja lupa, namanya juga manusia. Tapi lupanya itu lebih dari biasanya, itu yang kita bisa tanya. Oh iya benar loh, dia bilang, saya baru lupa, mau ngapain lupa? Nanti baru ngomong ini kok ngomongnya beda gitu, kadang-kadang ngomongnya juga error. Karena koordinasi otak dengan apa yang mau diomongin kadang-kadang nggak ada. Ya, kalau brain fog tuh kadang-kadang bengong. Terus apa yang mau dikerjain? Sholat rakaat keberapa? Itu kadang-kadang bisa lupa juga ya. Nama orang aja yang dia kenal baik, pas ketemu itu siapa ya. Tapi dia tahu sebetulnya itu, tapi itu aja error otaknya ya. Itu brain fog ya. Nah brain fog itu juga bisa dipicu karena vitamin D yang rendah. Untuk membedakan bisa dong kita bedain. Brain fog itu benar-benar bengongnya kayak ngeblank. Ngeblank sebentar, terus nanti dia ingat lagi habis itu. Beda dengan lupa orang tua, kita bisa bedain ya, seperti itu. Nanti keluarganya bilang, iya nih sekarang, tapi pasiennya juga suka ngaku, pantes saya mau naruh kunci di sini kok jadi lupa. Baru aja naruh, saya udah mau ngapain, ruangannya kok lupa lagi, ya, kayak gitu. Nah, itu, tapi ada saat apa ngeblanknya ya, ngeblanknya itu brain fog. Jadi kayak berkabut, otak kita kayak berkabut gitu. Ya. Selanjutnya ini mungkin tepat untuk Mbak Dian ini dari pertanyaan Salama Devi tentang pengendalian pola makan. Apakah selalu harus bebas gluten dan apakah itu harus dilakukan seumur hidup gitu walaupun sudah remisi? Oke.
Nanti mungkin Prof. Iris bisa menambahkan ya. Tapi memang soal gluten free ini, kalau yang saya rasakan sangat membantu ya terhadap perbaikan kondisi autoimunnya. Memang jadi nggak enak gitu ya kalau kondisinya setelah makan ya tadi yang gluten gitu. Tapi kalau bebas gluten itu emang jadi lebih fit kerasanya, lebih enak. Dan kalau saya juga masih orangnya alergi ya, alergian itu biasanya langsung tuh kalau minum makan yang gluten itu jadi langsung sesek, langsung batuk-batuk gitu ya. Nah jadi kalau buat saya sih ngefek untuk bisa gluten free. Tapi ada beberapa teman yang bilang bahwa mereka sih nggak ngefek gitu. Ya mungkin beda-beda ya dok ya, tapi saya sih merasa itu akan membantu kalau kita bisa gluten free dan go organik gitu. Ya. Prof. Iris ada tambahan? Ya saya sangat setuju sekali dengan Mbak Dian ya, karena banyak sekali pasien ya yang saya semua akhirnya saya ratakan apa namanya, karena kalau saya baca teori leaky gut itu sangat masuk di akal ya secara imunologi. Jadi artinya saya, tapi banyak juga imunologi atau dokter-dokter yang merawat tidak percaya akan hanya IBD aja deh, IBS aja deh, silakan aja menurut saya ya. Tetapi kan orang yang merasakan beda. Jadi saya bilang kepada pasien, nothing to lose ya. Nggak ada ruginya, coba. Nah, itu detox alamiah ya, tapi nanti dia 3 bulan nggak terasa. Memang dia lambat, ya. Kalau 1-2 bulan belum begitu. 3 bulan, 4 bulan dia terasa. Nah terus nanti suatu saat dia datang pulang praktek, dok saya ngaku dosa, saya melanggar, kemarin saya makan gluten, roti, habis nggak tahan. Jadi saya perut saya langsung saya nyeri sendi. Nah itu. Nah berarti karena dia udah bersih perutnya. Dia udah bersih. Nah saya lebih senang gitu karena apa alamiah, nggak usah pakai obat. Ngapain sih kita detox-detox pakai obat-obat gitu kan malah ngeri ya. Diare-diare gitu. Aduh enggak deh ya. Tapi kalau ini memang saya juga pernah merasakan gitu. Tapi saya akhirnya saya juga bilang ke pasien gini deh. Kita jangan langsung ya. Seminggu 3 kali, gitu, seminggu 2 kali, cari cheating day, saya bilang gitu. Akhirnya pasien yang udah enak, dia gak mau cheating lagi. Saya aja masih kalah, saya masih ada cheating-cheating, saya terus terang masih. Ya kadang-kadang aku juga masih suka cheating, dok. Teman-teman autoimun gitu, suka, kamu gimana sih, kamu masih gini sih, dokter masih gini. Iya, tahan, saya bilang. Tapi saya nyesel besoknya, karena terus gak enak badan saya, terus pusing gitu ya, terus gitu. Padahal saya udah ya itulah, tapi saya terusan saya masih cheating. Tapi cheatingnya saya atur waktunya, kalau ada yang mau ulang tahun atau saya mau pergi pesta, itu ya udah deh saya pikir aduh ya kayak gitu. Tapi menyenangkan karena nanti di ruang praktik pun kita dengan pasien itu kayak jadi sharing ya. Pasiennya kadang-kadang jadi gini, bersemangat ya. Pertama nangis, kedua nangis, ketiga nangis, keempat dia udah mulai senyum-senyum ya. Sepuluh bawain saya, dok saya bikin kue gluten free gitu, dokter coba ya enak apa enggak, terus saya coba, kalau saya bilang gak enak, saya bilang ini kurang enak gitu, ini yang ini enak, coba yang ini, kalau enak bikin yang banyak aja jualan di sini, saya bilang kasih kartu nama, saya bagi-bagi pasien, biar pasien bisa hubungin ibu gitu kan, dia ketawa, oh, boro-boro, gini aja saya udah syukur bisa, masih lemes, dia bilang gitu, dia bikin gitu, jadi itulah, apanya, kita bisa berkomunikasi dengan apa ya pasien autoimun, saya tidak menganggap dia sebagai objek pasien ya, tetapi karena saya juga ada autoimun jadi saya merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kadang-kadang pasien suka nanya, kok dokter tahu sih dalam hati saya juga autoimun dalam hati saya. Akhirnya saya cerita, tapi pertama dia cuma bilang aja kok saya tahu gitu apa yang dia rasakan, karena saya juga merasakan sebelumnya ya, sebelum apa yang itu, karena mirip autoimun semuanya awalnya mirip, awalnya ya semuanya mirip hampir semua, tapi untuk akhirnya beda, ujungnya beda. Ya, tapi pemeriksaan-pemeriksaan ya semua sama aja. Jadi kalau saya usul sesuai dengan Mbak Dian ya, karena kita memang penyintas yang merasakan hal itu, jadi memang sebaiknya tidak ada salahnya kita lakukan, nanti pasti enak. Nah ini Mbak Marisa tuh jagonya bikin gluten free, bukan main. Kalau udah masakan Mbak Marisa, saya waktu ke Bali ketemu Mbak Marisa, masakannya luar biasa deh, gluten free, sehingga saya merasa aman makan di rumahnya, karena kita udah merasakan makanan kita gitu. Jadi orang autoimun udah punya dunia sendiri sebetulnya. New normalnya itulah buat kita. Ya, jadi gluten free itu yang terbaik untuk orang autoimun. Ya, terima kasih. Jadi luar biasa ya ilmiahnya dapat, kemudian sharing untuk gaya hidup gluten free-nya juga dapat ya webinar sore ini.
Ini juga terkait gaya hidup, Prof dan Mbak Dian. Bisa untuk siapa yang menjawab. Tentang olahraga. Jadi memang tadi disarankan olahraga. Paling tidak 30 menit, paling tidak 3 kali seminggu. Nah ini boleh nggak 30 menit itu dibagi 10 menit pagi, siang, sore. Ini dari Mbak Leni yang nanya. Jadi total 30 menit. Aduh. Gimana Mbak Dian yang sudah mulai jalan pagi? Iya, pengalaman saya sih dok, maksudnya 30 menit itu harus untuk satu jenis, karena misalkan jalan pagi ya, jalan pagi 30 menit itu baru, itu minimal. Minimal tuh 30 menit untuk kemudian kita merasa terperbaiki dan mulai berkeringat gitu ya. Kemudian kalau kayak berenang, berenang malahan harus lebih lama lagi ya. Berenang 30 menit tuh kadang belum kerasa gitu. Jadi menurut saya yang namanya 30 menit itu untuk satu jenis olahraga. Apakah itu senam, apakah itu renang, atau jalan pagi. Kalau dibagi 30 menit, 10 menit, 10 menit, itu rasanya nggak fokus dan maksudnya nggak akan ada impact-nya kalau saya pikir. Karena yang saya alami sih itu minimal banget 30 menit itu. Ya. Prof. Iris, ada tambahan? Ya, memang benar. Karena apa? Karena low impact masalahnya. Kita maunya yang low impact ya, kalau impact kan pelan ya, gerakan senamnya Mbak Dian tuh bagus banget tuh ya, itu apa, saya pernah ikutan waktu di Bandung tuh, ikutan jenis ikutan senam waktu itu kok jadi ya, ada hati gembira karena senamnya tuh ya apa pelan gitu ya, sesuai dengan tenaga kita gitu loh. Tapi kalau yang jugrut-jugrut gitu 10 menit saya udah capek banget gitu. Saya udah pernah coba apa yang namanya sepeda yang apa namanya kayak treadmill gitu, 10 menit kok saya udah ngos-ngosan. Jadi saya nggak cocok buat saya, atau saya tanpa beban pelan-pelan, atau yang saya lebih senang yang senam. Jadi tiap orang mungkin harus merasa apa yang dia rasa nyaman gitu ya. Nah, dia nyaman berenang atau nyaman itu karena kalau kita olahraga hati kita mesti senang. Kita mesti senyum ya. Bahkan di Dokter Florencia ya, Mbak Marisa ya, Dokter Florencia itu dia healing dance. Itu juga, itu kita dia cuma ngasih tahu 5 menit aja dengan cara dia, kok kita rasa langsung nyaman gitu. Jadi artinya harus yang ini kita, flu-nya gimana, kita mau gerak, terus kita enak, jadi ada hati senang. Jadi kalau kita olahraga, itu harus hati kita senang. Ya jadi pilih olahraga yang senang ya. Benar yang Mbak Dian bilang, setengah jam tuh gak terasa. Kenapa? Karena kita low impact. Kalau kita high impact itu terasa sekali ya. Setengah jam tuh capek banget, keringetan. Ya, jadi low impact aja ya, low impact aja. Karena kekuatan kita di situ. Gak apa-apa, kita gak usah minder gitu, gak usah minder ya. Gitu. Yang penting makanan sehat, low impact, minimal setengah jam. Kalau bisa tiap hari, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Pilih olahraga yang naik. Ya. Berarti tetap 30 menit ya Prof ya sama Mbak Dian. Iya, nggak bisa didiskon. Jangan jangan didiskon terus ditiga kalikan ya. Nanti manfaatnya kurang ya. Betul. Ini pertanyaan dari Karib rupanya nih Bu Putu Sukanasih dari Tabanan. Jadi ibunya mengalami lupus dengan hipertensi. 6 bulan terakhir pencernaannya sulit, susah BAB. Kemudian ada nyeri ulu hati. Apakah ada hubungannya minum metil dengan gangguan di pencernaan dan justru sulit berat? Ya. Langsung aja, Prof. Ya. Ya, pasti ya. Jadi gini, untuk setiap dokter itu, baiknya memang memberikan edukasi kepada pasien efek samping tiap obat. Saya juga biasanya memberikan kasih tahu ini obat karena ibu ada mah nggak ada untuk ini ada diabetes nggak, waduh saya bingung kok ibu diabetes kenapa dok, soalnya meningkatkan. Jadi kita sama pasien jelasin semua efek samping obat, saya tuh jelasin ke pasien karena saya juga takut ada apa-apa saya disalahkan ya. Jadi kita harus menjelaskan informasi apalagi zaman sekarang ya, jangan sampai pasien nggak tahu efek samping obat. Nah metoprednisolone itu memang luar biasa menyerang kemah itu apa langsung terasa ya. Kita biasanya memberikan obat-obat untuk mencegahnya, tapi beberapa orang sangat sensitif sehingga kita harus kadang-kadang mempermainkan dosisnya, dikurangin dulu, naikin pelan-pelan, ada yang begitu. Jadi sebetulnya pengobatan autoimun obatnya namanya sama, dosisnya mungkin juga sama ya, tetapi caranya semua itu tailor-made. Jadi artinya perorangan ini harus begini, campurannya begini, kombinasinya gini, ini kapan diminum.
Jadi itu memang seninya untuk autoimun, kita mengobati autoimun itu ada seninya. Kapan memberikan obat tiap orang enggak beda-beda ya, enggak sama. Jadi saya suka bilang tailor made kayak bikin baju. Jadi ibu walaupun sama ini sama ibu ini sama, bisa dua orang datang tapi obatnya sama persis tetapi caranya mungkin beda karena ibu lebih sensitif mahnya, perutnya lebih sensitif. Yang ini enggak apa-apa, maka metronidazole tetap pakai obat mah. Jadi seperti itu, jadi kita harus jelasin. Ya, jadi efek samping belum yang lain. Efek samping obat-obat yang lain juga ada yang bikin mahnya sakit, tambah sakit. Jadi. Ya. Terima kasih, Prof. Ini dari Mbak Sri Riana, penyintas, beliau penyintas autoimun yang RA. Sempat minum jamu dari tahun 2006. Mungkin nanti Mbak Dian juga dibantu. Bagaimana ini posisi cecendet itu ya Mbak Dian ya, jamu sehingga muncul justru sindrom Stephen Johnson. Akhirnya RA-nya diberikan pengobatan metotrexat dan sudah pernah remisi. Nah kemudian pertanyaannya tidak terkait RA maupun metotrexatnya, tapi justru kenapa kulitnya bergelambir, tulang makin kecil. Nah ini. Bisa Prof dulu, Prof Iris? Atau Mbak Dian mungkin membantu? Kira-kira yang Mbak Dian tadi penelitian dari Samsi Duha tentang lesikap itu membantu mengatasi, ini juga ada pertanyaan soalnya tentang kelelahan atau fatigue. Ya. Tentang jamu dulu kali ya, Dok. Ya, jadi artinya ya, gini, dari pengalaman pendampingan saya di lapangan, kebanyakan teman-teman itu begitu jamu, itu udah nggak bertanya isinya apa dan untuk apa. Langsung diminum aja. Karena katanya teman itu bagus gitu kan. Padahal itu tadi, yang namanya jamu itu kan bisa tunggal, senyawa tunggal atau multi ya. Dan itu otomatis bisa memperburuk kerja fungsi ginjal atau fungsi hati. Nah, jadi memang untuk teman-teman, maka tadi saya bilang kan harus selektif ya. Nah, itu kalau asal minum jamu tanpa tahu isinya apa, berapa macam herbal yang ada di situ, yaitu memang bisa terjadi efek seperti itu gitu ya. Nanti fungsi ginjalnya terganggu atau fungsi hatinya yang terganggu. Nah, jamu ini kan memang kadang bisa diakses sendiri, kadang diberikan oleh sensei atau yang orang pintar atau apapun. Saya sendiri pribadi dulu pernah ya, itu karena orang tua saya ingin saya mencoba gitu kepada seseorang. Tapi kebetulan karena background saya farmasi, ketika saya mau minum itu ramuannya, kok baunya kayak OBH gitu ya. Jadi bisa aja herbal juga itu dicampur sama kimia gitu. Nah, jadi memang untuk teman-teman harus berhati-hati sekali, harus tahu banget gitu isinya tuh apa dan khasiatnya untuk apa, agar tidak efeknya itu kontraindikasi dengan kondisi autoimun kita. Nah, terus kemudian kedua, kalau tadi soal keluhan kulit bergelambir, tulang mengecil, dulu saya pernah mengalami itu justru ketika dosis metilprednisolon saya tinggi. Bahkan dulu kan sempat juga sebelum MP itu pernah dikasih prednison. Nah, ketika high dose prednison, itu memang bisa membuat kulit menggelambir. Dan ototnya tuh jadi kayak melemah gitu ya. Ototnya tuh lemes gitu. Nah, itu yang mungkin kesannya jadi tulangnya mengecil. Itu sih pengalaman saya, Dok. Ya. Prof. Iris, silakan ada tambahan. Sebetulnya jangan sembarang minum jamu ya, jangan sembarangan karena kita nggak tahu obatnya apa ya. Jadi lebih baik kalau kita mau belajar remedis yang beneran ya, remedis itu yang apa Mbak Marisa apa buat saat ini ada bukunya khusus ya tentang apa remedis ya. Tetapi jangan minum jamu ya yang kita nggak tahu isinya kayak Mbak Dian katakan tadi. Ini kebetulan alergi jadi Stephen Johnson. Nah, Stephen Johnson itu kan alergi, bukan alergi obat ya, reaksi hipersensitivitas obat, di mana ya kulitnya jadi kayak melepuh-lepuh juga seperti itu ya. Jadi kan lebih penyakit kedua muncul ya, jadi gara-gara jamu. Nah, mungkin di jamu itu ada campuran obat yang kita nggak tahu, yang nggak cocok untuk orang autoimun sehingga dia jadi alergi obat ya, hipersensitif terhadap obat itu. Jadi hati-hatilah
ya selalu konsultasi ke dokter ya, kalau konsultasikan dulu kalau meminum jamu, jamu apa ya. Biasanya kalau nama jamu itu ukurannya tidak jelas ya. Nanti dia naik dulu ke fitofarmaka ya, baru apa namanya ke yang suplementasi yang sudah sesuai ya. Tapi sebetulnya kita harus hati-hati untuk herbal, ada herbal yang boleh, ada herbal yang tidak boleh untuk orang autoimun. Ya, sekali lagi saya tekankan, apalagi di zaman COVID seperti ini, semua menyatakan bagus untuk penyakit autoimun. Banyak suplementasi herbal maupun non-herbal ini bagus untuk autoimun. Jadi pasien-pasien semua pada ketakutan COVID, mereka minum, ternyata obat-obat itu ada beberapa yang meningkatkan antibody. Jadi menyerang tubuh kita sendiri. Jadi hati-hati. Untuk orang normal itu bagus. Apa suplemen-suplemen itu yang meningkatkan imun sistem. Tetapi untuk orang autoimun, dia justru apa di antibody dibentuk, tapi sayangnya antibody menyerang tubuh sendiri. Jadi kan lebih kacau. Karena itu setiap pasien yang ingin mengkonsumsi suplemen, nah tolong konsultasi dulu ke dokternya apakah obat ini layak untuk diminum atau tidak, apakah obat ini meningkatkan antibody atau tidak. Ya, jadi jangan menyamakan. Sekalipun dia sudah remisi, tapi dia tetap ada autoimun, dia tetap berhati-hati. Juga untuk vaksinasi, saya nyelip sedikit mengenai vaksinasi. Nah, itu ada dua pendapat dari imunologi, ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh. Yang tidak boleh, tetapi saya termasuk yang tidak boleh ya, karena saya banyak berdiskusi dengan ahlinya. Waktu itu ada Profesor Yehuda ya, saya langsung berbicara dengan beliau. Nah, tetap beliau tidak. Karena suatu saat dia bilang kita enggak tahu, dia bilang gitu. Ya, jadi sebaiknya kita tetap apa namanya itu autoimun tidak divaksinasi ya, seperti itu. Ini sekalian aja saya inikan gitu. Karena takut nanti ya. Kebetulan tadi ada pertanyaan tentang vaksin juga, Prof. Oke, dijawab ya, ini. Kebetulan. Jadi pertanyaannya tentang vaksin yang akan berkembang, yaitu vaksin COVID. Boleh nggak? Ya, boleh. Ya. Jadi terima kasih karena waktu juga ini yang membatasi kita. Sebelum nanti saya kembalikan ke host Mbak Marisa. Mungkin ada tips dari Prof. Iris dulu untuk sahabat-sahabat kita sore ini. Ya. Ya, terima kasih Dokter Ati. Dokter Ati ini ahli loh, ahli autoimun. Kali kalau Dokter Ati semua tuh luar biasa nih. Kita punya komunitas ini ternyata. Jadi kapan-kapan. Terima kasih. Ya. Sharing di sini lain waktu gitu ya, biar kita dengar kerja Dokter Ati luar biasa. Dan Dokter Ibu Marisa dengan Ibu Dian nih orang-orang luar biasa, Sri Kandi autoimun ya. Gitu. Jadi kalau saya, betul sekali yang Ibu Dian bilang, tidak cukup berdamai, ya, tetapi kita juga harus betul-betul menerima dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas dan selalu senyum, ya, selalu senyum, selalu positif, ya, itu positif dari kita, keikhlasan dari kita, insya Allah, Allah yang akan memberikan segalanya kepada kita, sehingga kita bisa menerimanya dan bisa membagi kepada orang lain kayak Mbak Marisa dan Mbak Dian. Kita kan mau juga jadi penyintas yang bisa membagi kepada orang lain ya. Saya justru berterima kasih bisa bergabung dengan Ibu Marisa dan Ibu Dian ya. Berapa kali saya ke Bandung. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke Bandung lagi ya Mbak Dian ya. Ditunggu Prof. Ya, dengan senang hati. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mbak Dian mungkin ada tips untuk sahabat-sahabat kita. Baik, sahabat sekalian, kalau dari saya, jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah ya dari setiap kejadian yang kita alami. Jadi bukan dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan menitipkan sebuah penyakit bernama lupus, itu Tuhan tahu kita mampu menghadapinya. Dan ada maksud baik Tuhan di balik itu, bahwa ternyata nanti kita melalui lupus tuh akan diajari belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tawakal. Itu hal-hal yang kita tidak bisa pelajari di sekolah, tapi namun Tuhan ajari langsung kepada kita melalui penyakit yang bernama lupus. Jadi bagi saya luar biasa sekali pengaturan Tuhan ini, karena melalui hikmah yang Tuhan berikan itu, mudah-mudahan kita semua bisa berproses menjadi kita yang lebih baik. Mungkin begitu, Dok. Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi terima kasih Prof. Iris, Mbak Dian,
Mbak Marisa atas kesempatannya. Jadi memang ini Sri Kandi autoimun kita ya. Saya ikut membantu saja. Semoga sahabat-sahabat sore ini yang menyimak bisa mendapatkan manfaat ya dari webinar kita. Untuk itu saya kembalikan ke Mbak Marisa sebagai host dari webinar sore ini. Baik. Dr. Rati, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada Prof. Iris, Mbak Dian, tadi Prof. Aru yang sudah lebih dulu live dari webinar kita. Saya yang merasa sangat beruntung sekali bisa menjadi bagian daripada webinar edukasi autoimun hari ini karena ada 4 tokoh yang betul-betul berarti dalam perjalanan hidup saya sebagai penyintas autoimun maupun dalam berorganisasi. Saya ingat sekali pesan dari Mbak Dian ketika saya main ke Bandung waktu awal-awal Marisa Karuba Foundation didirikan, pesan beliau adalah ketika Tuhan melemahkan sebagian dari diri kita, maka akan ada bagian lain yang bertambah kuat. Jadi itu yang selalu saya ingat dari Mbak Dian, sore hari ini telah beliau tegaskan lagi bahwa fokuslah pada apa yang kita bisa supaya kita juga jadi semakin bahagia dan merasa bermanfaat. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dian Syarif. Terima kasih atas inspirasinya. Dr. Rati, Prof. Iris, dan Prof. Aru juga 3 tokoh medis senior yang luar biasa rendah hati selalu mau berbagi dengan kita semua. Baik, teman-teman, saya sudah ketik di kolom chat. Ada 6 orang penanya yang beruntung untuk mendapatkan makanan gluten free. Tadi beberapa kali diulas oleh Prof. Iris ya, bahwa sebaiknya memang kita konsumsi yang gluten free. Maka dari itu sudah disiapkan ada 6 bingkisan, tidak hanya untuk para narasumber dan moderator, juga untuk Prof. Aru tadi yang sudah memberikan sambutan, tentunya buat 6 orang yang sudah diumumkan tadi di melalui chat box. Dan enggak hanya 6 orang tersebut, jangan khawatir, semua teman-teman yang hadir di webinar ini juga mendapatkan e-voucher dari The Living Barn Indonesia untuk produk gluten free-nya. Baik, teman-teman, saya undang semua untuk bisa mengaktifkan fungsi videonya karena kita akan mengabadikan sesi sore hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Silakan diaktifkan fungsi videonya, kemudian jangan lupa ya, stay happy, okay? Ya. Ini ada berapa peserta nih? Banyak nih, ada sampai 6 halaman. Jadi kita akan ambil 6 kali foto ya. 1, 2, 3, foto pertama, happy. Okay. Yang kedua, happy. Yang ketiga, happy. Biar happy beneran nih. Happy. Happy. 2 kali lagi, happy. Happy. Dan yang terakhir, happy. Okay, baik. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, mari kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Mari kita doakan agar beliau semua, juga untuk moderator kita, agar mereka semua senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Terima kasih kepada para pendukung juga, para peserta yang sudah giat belajar bersama. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Saya Marisa Kardoba, izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you. Thank you. Terima kasih semua.